host atau MC-nya nanti akan bersama saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Tahir. Saya rekan Bu Devi ya, yang sudah kalian kenal dari lama. Rekan beliau yang pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan perkuliahan kali ini ya, dengan tema Kudapan Nusantara. Nah, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan praktek di MU kemarin mengenai set menu Nusantara, yaitu asal kancam, gulai kepala kakap, dan juga si kapau. Untuk di pertemuan kali ini, kita akan lengkap dari set menu kemarin, yaitu membuat yang orang katakan dessert atau makanan penutup khas Nusantara juga. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan dipandu bersama-sama oleh kedua chef dan dosen yang ada di sini. Untuk yang pertama, instruktur kita pada pertemuan kali ini ada Chef Ratika Fitriani dan Ibu Rimega Sari sebagai ahli gizi, nantinya akan menerangkan apa sih kandungan gizi yang terkandung dalam kudapan nanti gitu. Nah, selain itu kita juga akan dibantu ya oleh sesama rekan kalian yang akan membantu membuat atau mempraktekkan berbagai jenis kudapan yang nanti akan kita tampilkan di sini. Untuk yang pertama ada Zahra. Silakan perkenalkan diri dulu. Nah, ini rekan kalian nanti yang akan membantu Chef Ratika dan Huri dalam melaksanakan pembelajaran kudapan Nusantara kali ini. Selanjutnya juga ada Nita, satu orang lagi yang bersama-sama akan membuat kudapan Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama ya, takut bosan juga. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kita semua yang ada di sini dan tim teknis yang ada di belakang layar juga, itu semuanya sudah dipastikan negatif dalam swab kemarin. Jadi insya Allah dalam pertemuan kali ini semuanya aman dari corona. Oke, itu tadi disclaimer-nya ya. Semoga semuanya paham dan tidak ada yang khawatir lagi. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja mungkin ada Bu Dewi dulu sebelumnya di sini yang barangkali kita sapa bersama-sama, Ibu Dewi. Apakah Ibu Dewi sudah hadir? Ya, tolong ayo dicari dan dipin langsung. Oh, belum ada. Belum ada. Kalau belum ada mungkin nanti akan kita sapa ya jika beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sebelum itu marilah kita perkenalan dulu ya dengan instruktur kita kali ini yang akan memandu dan mempraktekkan jenis-jenis kudapan yang akan kita buat hari ini. Kepada Chef Ratika dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Iya, semoga kita selalu dan sehat ya. Baik, ini pertemuan ke-10 ya. Ini pertemuan ke-10 ini saya di sini akan nge-share ya bagaimana cara membuat ya dan mengolah serta menyajikan kudapan Nusantara. Di sini kudapan Nusantara yang akan kita buat hari ini ada 3, yaitu ada talang jagung, ada colenak, dan juga semar mandem. Gitu ya. Kita akan membuat kudapan Nusantara yang khas di Pulau Jawa ya. Salah satunya di Kota Bandung, ini khas dari Kota Bandung adalah colenak. Semar mandem ini khas dari Solo ataupun Jogja. Lalu yang satu lagi talam jagung ini khas dari Malang. Ya. Baik, di sini juga nanti kita akan share dengan Huri mengenai kebutuhan gizi setelah kita mengkonsumsi ini, Huri ya. Kudapan ini ya. Betul. Dulu nama saya Rumega Insani. Sebelumnya saya juga sudah pernah masuk ya di pertemuan ke-6 terkait pengertian bahan pangan. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar terkait bahan pangan, sekarang kita langsung ke prakteknya, mempraktekkan pangan tersebut. Nah, jika pangan sudah di apa ya namanya sudah dicampur-campur gitu kan ya, itu zat gizinya kan lengkapi gitu. Sama halnya dengan kudapan ini gitu ya. Mungkin bisa langsung dimulai saja.
Oke, berikut tadi sudah perkenalan dari dua dosen dan instruktur kita. Selanjutnya mungkin langsung saja, karena mungkin yang di rumah juga sudah tidak sabar dengan yang di rumah seperti acara TV. Ya mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah tidak sabar. Untuk pertama kita buat apa dulu nih, Bu? Kita akan membuat semar mendem dulu. Oke, semar mendem. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba semar mendem? Belum. Belum. Atau ada yang asli Malang? Jogja, Solo, Jawa Tengah? Pernah. Jawa Tengah. Itu Jawa Timur. Ada? Saya, Pak. Wah, lihat di MasterChef, Pak. Pernah, Pak. Siapa itu? Lot Ad, bukan ya? Iya, kebetulan Min saya agak nambah, jadi harus maju sedikit ya. Sorry ini. Saya baru dengar, Pak, yang pernah bikin. Jualan juga katanya. Wah, ini yang jualan siapa namanya? Nur Fatimah ya? Nur Fatimah, boleh mungkin di share dulu ya sebelumnya. Jualan yang dari Nur Fatimah itu semar mendemnya kayak gimana? Boleh di share? Mungkin boleh on mic langsung? Kita sharing dulu. Karena memang masakan Nusantara itu ada beberapa versinya ya, Bu. Tidak kaku begitu. Nur Fatimah bisa? Kadang bahan-bahannya juga kan sebenarnya sama gitu ya. Menurut aja mungkin ada yang bentuknya berbeda. Iya, betul. Kayak semar mendem mungkin kita gak lihatnya mirip-mirip bentuknya kayak lengkap. Iya, ya, ya. Hanya saja mungkin semar mendem itu ada balutan telurnya luarnya ya. Iya. Betul gitu tadi kata Bu Bori. Oh, kadang-kadang mungkin kita ya. Di Jawa mungkin ambil semangat itu ada tidak kopi-kopi pas terus nambah-nambah gitu. Oh iya, yang mirip gitu ya. Apakah ada gitu ya, di Bandung itu lempar ya. Lempar, kayak bala-bala, bakwan, oleh-oleh, apa gitu. Ya, cuman sebenarnya kan kadang makanan Nusantara itu saling mempengaruhi dari setiap daerahnya. Betul, gitu, betul. Ya. Aja ada inovasi di setiap daerah. Betul, baik. Karena Nur Fatimah masih di perjalanan, mungkin nanti bisa diskusinya setelah proses pembuatan semar mendem selesai ya, sehingga ilmu kita nanti akan semakin luas gitu, pengetahuan kita akan semakin luas. Baik, Mangga mungkin Bu langsung saja. Oh ya, sebelum itu akan ada rekan kalian yang membantu. Silakan yang bagian membantu semar mendem siapa? Ada Nita ya di sini. Silakan nanti disimak baik-baik ya. Dipersiapkan buku catatannya atau rekamannya atau apapun itu supaya nanti materi kalian terserap dengan baik. Mangga, Chef Ratika. Baik ya, sekarang kita mulai saja. Kita langsung buat semar mendem ini ya. Mungkin kalian sudah dibaca, mungkin yang ada modulnya sudah di share. Nanti kalian bisa lihat di situ asal usul dari semar mendem ini sejarahnya gimana gitu ya, historinya kayak gimana, lalu bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya. Di situ sudah di share modulnya. Nah di sini kita akan membuat dulu isian beras ketannya. Dikarenakan tuh beras ketan ini prosesnya lama, maka kita akan dahulukan untuk membuatnya. Untuk bahan pertama, di sini ada beras ketannya. Ya, saya masukkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada santan. Ini ya, santannya. Kurang lebih ini menggunakannya 90 ml. Nah. Ini santannya. Ini saya gunakan santan yang instan ya. Setelah itu, di sini pakai air. Air putih, air mineralnya 150 ml. Untuk aromatiknya saya menggunakan serai ya.
akarnya 2, sudah digeprek dulu ya. Sama daun salam. Jangan lupa dicuci dulu ya. Boleh menggunakan sedikit garam sama sambal mata. Nah, ini kalau kalian ada mejikom ya di rumah, itu boleh menggunakan mejikom juga untuk memasak ikannya. Namun harus sering diaduk ya. Ini apa namanya? Jadi hasilnya tidak bagus kalau buat pertanyaan. Kita diamkan sampai mendidih, sampai apinya simmer aja ya, tapi kecil ya. Kita kita lagi. Nah, sambil nunggu apa? Ketannya matang. Nanti setelah matang kita kukus. Ya, setelah matang lalu kita kukus. Lalu kita sisihkan sebentar, nanti kita cetak. Nah, sekarang kita membuat isian semar mendemnya dulu mungkin ya. Nah, di sini sebelum bikin kita bikin isian semar mendem. Di sini bahannya ada minyak ya. Minyak goreng. Lalu di sini saya menggunakan, sebetulnya untuk pilihan ayamnya bisa macam-macam ya. Di sini ada ayam yang sudah digoreng dulu, ayam filetnya. Lalu kita cincang. Nah, ada juga kalian bisa menggunakan dari yang ayam cincangnya, ayam cincang mentah langsung di apa namanya menjadi bahannya gitu. Tapi untuk kita bikin isiannya kita gunakan ayam yang sudah digoreng dulu supaya hasilnya lebih ini ya, mungkin ya hamiji, hasilnya lebih apa? Lebih kering dan lebih teksturnya tuh lebih kering gitu ya. Iya, untuk teksturnya lebih kering, tidak terlalu basah. Lalu ada air di sini, airnya secukupnya, saya pakai 100 ml. Di sini untuk bumbunya ada garam sama merica. Lalu di sini ada daun bawang. Nah, di sini ada apa? Daun jeruk kita pakai 1 helai. Apa namanya ini garlicnya kita pakai 2 pinch ya. Sama ini shallotnya saya pakai daun apa sih? Bawang merah. Bawang merahnya saya pakai 3. Ya, nanti ini bawang merah sama apa? Garlicnya kita apa haluskan dulu terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu nanti kita akan saute dulu apa namanya tadi bawang putih sama bawang merah yang sudah dihaluskan ya. Tapi karena ini masih proses untuk dihaluskan, kita akan membuat kulit semar mendemnya dulu ya. Nah, ini untuk bahan kulit semar mendemnya. Di sini ada tepung terigu. Itu kan di resep tepung terigunya 40 gram. Tapi di sini saya membuat dua resep ya. Tepung terigunya 80 gram. Resepnya apa? Di sini ada air. Airnya menggunakan 300 ml. Oke, kita campurkan airnya. Sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya kita langsung dimasukkan airnya apa? Semuanya, nanti hasilnya akan menggumpal. Kalau misalnya di rumah nggak ada balon whisk, boleh kalian menggunakan sendok juga ya. Ya, kita aduk. Lalu dimasukin telur ya. Telurnya boleh dimasukkan. Tapi lebih dahulu saya mempacok dulu telurnya di tempat terpisah ya. Karena kalau misalnya dimasukkan langsung ini hasilnya tidak akan rata. Boleh dicampur ya. Sedikit-sedikit.
Rame gini ya di kitchen itu kalau proses masak itu. Kalau oke. Nah, ini adonannya udah jadi. Oh, di dalam baru disemprotkan. Oke. Supaya mudah dicetak. Sekarang kita siapkan. Sudah biasa ini kecil ya. Kalau siapa tahu pas kempes nanti bisa kelihatan. Kalau dicek ya ini mungkin sama ya, Bu, bedanya kayak bikin kulit untuk badan dulu atau kulit untuk pistol ya. Iya, betul, sama. Nah, jadi kalian bisa pakai metode kayak gini buat bikin kudapan yang lain. Apinya kecil ya, kita kalian buat kulit semar mendem supaya dia matangnya merata. Ada pertanyaan mungkin sambil menunggu ketan ini matang atau sambil berjalannya proses memasak yang lain, silakan boleh langsung on mic ataupun ya, boleh di chat ya, di kolom chat ya. Nah, ini sambil nunggu ketannya matang, tapi ketannya saya akan membuat seperti ini. Oke. Ini izin bertanya chef dari Salsabila ya. Izin bertanya chef, kenapa masak ketannya direbus dahulu baru dikukus? Kalau dikukus atau direbus saja apa boleh? Nah, jadi untuk membuat ketannya supaya matang, karena ini kan dibuatnya apa namanya? Kalau kita masak nasi menggunakan rice cooker, itu kan hanya ditambahkan dengan air ya, Pak Wiji ya. Iya, betul. Tapi kan ini ditambahkan dengan santan. Karena santan itu mengandung minyak. Ketika kita memasaknya hanya dikukus saja atau menggunakan rice cooker gitu ya, atau di metode dengan hanya di apa namanya? Dikukus saja, nanti tidak akan matangnya merata. Karena kita di sini menambahkan tadi ada santan, ada garam gitu ya. Makanya dengan menggunakan metode tadi nasinya sedikit di apa namanya?
direbus dulu sampai lalu ini. Sampai ininya setengah matang lalu ditutup supaya matangnya merata. Karena apa namanya? Kalau misalnya kalau matang ini kalau misalnya hanya disukus ataupun direbus aja nanti hasilnya pas. Iya. Baik begitu Salsabila. Jadi memang dengan dua kombinasi metode memasak ini hasilnya nanti bisa lebih maksimal ya. Jadi tekstur ketannya juga jadi lebih bagus. Nah selanjutnya dari siapa itu namanya? Astri ya. Dari Astri ini katanya menggunakan teknik masak apa Bu? Dalam pembuatan semar mendem ini. Mungkin dari proses pembuatan ketannya atau dari proses pembuatan ketannya kita di steam ya, di steam atau dikukus. Tapi kalau misalnya ini jenis kudapannya termasuk dalam kudapan dalam dari kudapan. Kudapan itu kan dibagi dua ya, kalau yang lebih banyak ada yang besar, ada yang kecil. Kudapan termasuk ke dalam kudapan karena apa namanya bentuknya pun besar. Nah begitu, jadi yang memang dominannya dikukus ya. Termasuk nanti membuat isian mungkin di stir fry ya, ditumis ya. Nah jadi memang kombinasi dari berbagai teknik masak ya, jadi tidak bisa hanya satu teknik masak saja ya dalam membuat kudapan ini. Nah selanjutnya bisa dilihat mungkin dalam proses pembuatan kulitnya. Nah ini kulitnya ya. Biasanya kalau dia matang, ini nanti pinggir-pinggirnya akan terangkat. Ini sudah matang. Nah boleh. Nah ini boleh dihabiskan ya, kita akan bikin sampai beres apa namanya kulitnya. Boleh mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, karena tadi sudah dicontohkan yang pertama oleh Chef Pratika gimana cara membuatnya. Jadi akan dilanjutkan di belakang layar. Oke, selanjutnya setelah membuat kulitnya apa lagi nih? Nah sekarang kita akan membuat dari isian semar mendemnya. Untuk metode masaknya kita sautenya dari isiannya. Di sini yang pertama kita sautenya adalah kita masukkan dulu minyaknya. Ya, tadi bawang merah dan bawang putih untuk base bumbunya. Ya, base bumbunya kita menggunakan bawang merah dan bawang putih. Nah, sekarang kalau udah wangi. Nah, kalau saya sudah wangi, boleh kita masukkan tadi ya ayam yang telah dicincang. Oke, jadi sebelum pertanyaan. Silahkan ya, bagi yang ingin bertanya juga selama proses memasak, mungkin ada yang pernah mencoba tapi ternyata ada kendala dan akhirnya membuat masakannya jadi gagal, boleh ditanyakan langsung ya. Atau misalkan ada penjelasan yang kurang dipahami tadi, boleh ditanyakan kembali, silahkan. Oh, mungkin untuk intermezzo, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang pembuatan kudapan lain atau pembuatan cake, boleh juga ya. Nah, karena Chef Ratika ini juga ahli di bidang patisserie. Jadi tadi dicampur, sudah ditambahkan daun-daunnya. Sudah di slice. Aduk
setelah itu tadi kan ada satu helai daun jeruk ya, daun jeruknya boleh dicap juga, dipotong tipis. Nah, gimana? Sudah kecium wanginya? Bagus ya. Ya boleh, boleh. Chatnya, sorry. Diganti sama. Oh. Diganti sama isian tahu yang dihaluskan bisa nggak, Chef? Dari Sandy ya, dari Sandy katanya untuk isian boleh diganti dengan yang lain nggak, Chef? Baik, ya untuk isian gimana ya? Saya ingin inovasi dengan isian tahu. Nah, kalau tahu ini kan apa namanya? Dia kadar airnya lebih banyak ya, takutnya kudapan ini tidak akan tahan lama gitu ya. Jadi kita akan perhatikan juga kalau misalnya kita mau minum misalnya boleh nggak diisi tahu gitu ya, nggak ayam gitu. Kalau diisi tempe boleh ya, tempenya yang di ya, seperti tadi prosesnya dicincang gitu ya, menggunakan bawang merah, bawang putih seperti ini bisa diganti dengan tempe, tapi jangan tahu karena tahu kadar airnya banyak ya, dan dibuat dari helai ini pasti apa namanya akan mudah rusak, paling tahannya sampai 5-6 jam gitu ya, paling seperti itu. Baik, begitu ya dari Sandy. Jadi perhatikan juga tentang kekuatan bahannya, tentang keawetan bahannya gitu. Supaya nanti kudapan ini tidak cepat basi. Kan sayang juga gitu loh. Nah, ada pertanyaan kedua nih dari Imas. Izin bertanya, Chef. Apakah kulitnya bisa diganti dengan kulit lumpia yang instan? Nah, bagaimana, Chef? Oke, nah kalau misalnya kulitnya diganti dengan kulit lumpia yang instan, jelas nggak bisa ya. Karena kulit lumpia yang instan ini apa namanya lebih keras teksturnya. Ketika akan dilipat dan apa namanya dia akan berubah lagi teksturnya apabila terkena udara. Makanya sih lebih kayak mentah ya sambilnya. Yeah, yeah. Kecuali kalau misalnya finalnya digoreng. Tapi kalau misalnya digoreng itu bisa saja. Dan memang akhirnya judulnya tetap jadi lumpia ya, jadi yeah, bukan jadi semar mendem ya gitu. Jadi kan memang ada perbedaan di tekstur kulitnya sendiri ya, Chef ya, untuk lumpia dan semar mendem itu. Jadi itu yang membedakan. Begitu Imas, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Silakan yang penasaran atau yang ingin bertanya lagi ditunggu ya di kolom chat atau boleh langsung on mic. Baik, ini masih dalam proses pembuatan isiannya. Oh, di sini sudah tercium harum ayam dan daun jeruknya. Oke, kita cek dulu untuk nah ini nasinya ya, paling sekitar 15 menit lagi dia akan matang. Ini boleh juga sambil kita aduk ya. Boleh. Nah, boleh kalian menambahkan lagi ini ya, apa namanya, garam atau gula untuk bumbunya tadi ada. Oh ya, mungkin kalau yang isiannya mau dibuat, saya pengen tambah kecap, pengen tambah saus biar lebih pedas, gimana ya, Bu Chef? Boleh, apalagi kalau misalnya kalian di sini ada rumahnya yang di daerah Sulawesi. Ya kan, Sulawesi mungkin. Atau misalnya ada yang di daerah orang Pangandaran gitu ya, dan ternyata di sana apa namanya pangan lokalnya ikan misalnya. Saya pengen ganti dong, misalnya semar mendemnya dalamnya ikan, itu sangat boleh ya. Kita boleh mengganti bahan isiannya dengan bahan lokal yang sudah kita temui, tapi disesuaikan. Yang tadi ya misalnya, tadi ayamnya diganti sama ikan, apa namanya, ikan tongkol gitu, itu boleh. Malah lebih enak lagi ya, ditambah dengan daun kemangi. Wah, itu wanginya rasanya pasti udah enak banget gitu ya dengan daun kemangi. Nah, jadi begitu ya, jadi boleh isiannya dikreasikan sesuai selera
rasanya boleh diolah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Nah, ada yang bertanya lagi ini dari Salsabila kembali ya. Izin bertanya chef, berarti ini seperti lemper tapi dibeli tapi diberi kulit begitu ya? Betul. Iya, seperti lemper namun dibeli kulit. Jadi apa? Dibungkusnya dengan menggunakan tadi telur dan tepung. Campuran telur dan tepung atau istilah adonannya kan tadi cair ya. Kalau di dalam teknik pembuatan kue itu namanya adonan butter. Kalau butter tadi adonannya cair. Kayak seperti bikin apa namanya kalian mungkin crepes ya, pamici ya, atau misalnya pancake atau surabi gitu ya, itu merupakan adonan butter, adonan cair. Nah, kalau lempar itu bedanya dia dibalut oleh daun pisang ya. Ada yang daun pisangnya dibakar luarnya jadi lempar bakar namanya. Gitu ya. Begitu ya, jadi memang seperti itu yang membedakannya. Nah, ada pertanyaan kembali dari Muhammad Itfan Karim. Aduh, kelas saya jadi berubah ya, pengucapannya jadi khas Arab begini. Izin bertanya, Chef. Kalau pemasakan dari ketannya berapa lama ya? Biar nggak overcook gitu. Oke, untuk tadi yang pertama, kita kan tadi katanya direbus dulu ya, Pak Michi? Iya, betul. Kita rebus dulu tahap pertama, itu kurang lebih 15 menit. Untuk mematangkannya, kita kukus di sini kurang lebih 30 menit. Nah, begitu. Iya. Kalau dari rice cooker mah berarti ya tinggal menunggu ya. Menunggu. Menunggu indikatornya berubah. Nah, begitu. Oke, gimana sih progres untuk isian ini? Untuk isiannya bentar lagi kayaknya sudah matang. Nah, ini kan tadi sudah dibeli air sama di 100 ml. Nah, ini tunggu sampai airnya apa namanya meresap ya. Mungkin masih ada sedikit berair. Sampai kering. Agak ricu sedikit ya. Nah, di sini sudah wangi nih. Sana kecium nggak? Oh. Silahkan mungkin. Aduh ya, luar biasa ya. Kalau di sana kecium bisa dicek di luar, mungkin ada yang jualan semar mendem juga lewat. Boleh ya. Oke, nah ini nanti kalau sudah nasinya apa? Nasi ketannya sudah matang, gitu ya. Kulitnya sudah kita buat. Lalu ininya sudah matang juga, nasinya sudah dingin, baru kita bentuk. Nah, sambil nunggu untuk membentuk semar mendemnya, boleh ininya dikecilkan juga. Karena ini sekitar 15 menit lagi ya untuk yang ini. Oke, di simmer ya, di simmer biar tidak cepat gosong airnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dari Noviani. Noviani ya, betul ya? Iya. Waktu direbus dengan air, sama seperti takaran air pada pada memasak berasnya, Chef? Takaran airnya? Iya, sama apa memasak berasnya. Di sini tadi airnya totalnya saya menggunakan 250 ml. Cuma untuk air apa mineralnya saya menggunakan 150 ml, sisanya santan. Santannya 100 ml, cuma rebus sampai 100 ml. Gitu. Nah, ini untuk santan yang digunakannya, saya menggunakan santan instan ya. Boleh nyebut merek nggak, Pak Miji? Waduh, karena belum di-endorse ya. Jangan ya, itu benar santan instan. Kalau misalnya di rumahnya ada santan, itu lebih baik juga. Kalau misalnya kita menggunakan santan yang asli ya. Itu banyak kalau di pasar. Kalau yang punya kelapa mungkin bisa diparut, nanti diambil sendiri ya. Iya. Airnya, air santannya. Oke, sama-sama, Noviani. Dari proses memasak isiannya namanya sebentar lagi selesai kalau dilihat. Sambil nunggu ini beres ya, sambil menunggu nasi matang, kita akan persiapan menu kedua mungkin. Boleh. Ya. Untuk persiapan menu kedua silakan dari Zahra, mungkin sekarang giliran untuk membantu Chef Ratika. Nah, di sini kita akan membuat talam jagung ya. Nah, di sini kita akan buat talam jagung. Nah, ini talam jagung ini di tiap daerah ada ya, dan khasnya pun macam-macam. Ada talam jagung, ya, talam ubi ungu, talam pandan, talam durian, talam nangka, ini banyak ya di tiap daerah. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah talam jagung. Mungkin kalau kalian jalan-jalan ke Pemalang, kudapan ini akan sering kalian jumpai talam jagung ini. Sekarang kita akan membuat talam jagung pandan. Lapisan pertamanya warna kuning, lapisan bawahnya warna hijau. Ya. Kalau full sekali deh.
Nah, ini apakah sudah matang ya, Pak Miki? Sudah wangi. Nikmat sekali kelihatannya ya. Boleh. Sekarang kita simpan ini untuk nanti proses akhir ketika ketannya sudah matang, tinggal diisik ya. Ya, mau dibantu Pak Miki ya, terima kasih. Ini sudah matang ya, kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat talam. Oke, nah untuk bahan dari pembuatan talam jagung di sini ada jagung, jelas ya, jagung, jagungnya boleh dipipil, jagung manisnya. Tapi mungkin di setiap daerah jenis jagung ini berbeda ya. Kalau di Bandung ini jagung manisnya seperti ini. Tapi kalau jagung manis ini biasanya jarang dijumpai di Sulawesi gitu ya. Karena jenis jagungnya pun mereka tuh warnanya putih dan lebih apa namanya pulen, mungkin ya, kalau pulen apa namanya ya, lebih lembut gitu ya teksturnya. Nah kita bisa menggunakan jagung ini karena jagung ini apa namanya komposisi airnya banyak ya Pak Miki ya. Saya menggunakan jagung manis jenis ini. Nah untuk jagung ini dipipil 100 gram sama kalian disisir, setelah disisir lalu kita blender. Nah hasilnya seperti ini pas sudah di blender. Nah ini ya. Ini sampai lembut banget atau sampai gimana Chef? Sampai lembut ya, sampai tidak bertekstur seharusnya ya, sampai lembut sekali. Nah ini ya jagungnya. Lalu di sini pun ada gula, kita menggunakan gula 50 gram. Lalu ini ada tepung beras 20 gram, tepung tapioka 25 gram, ada garam setengah sendok teh. Lalu di sini juga ada santan, katanya 70 ml ya. Nah, sebetulnya untuk membuat kudapan Nusantara ini bahannya mudah ya. Hanya permainan dari tepung beras, tepung ketan ya, tepung tapioka gitu, santan gitu ya. Tapi rasanya itu legit dan enak ya untuk pembuatan kudapan Nusantara ini. Nah, untuk bahan pertama ini akan kita gabungkan. Nah, di sini kita gabungkan bahan dari tepung tadi ya, tepung tapioka. Ini digabungkan dengan tepung beras. Lalu gabungkan tadi gula. Di sini tahu semua kan asal tepung tapioka itu dari mana? Maksudnya dari bahan apa gitu ya? Oke kan ya, tepung singkong ya, tepung tapioka ini. Nah, ini tadi bahan yang keringnya. Sudah dicampurkan. Lalu kita tambahkan santan tadi ya. Santannya sedikit-sedikit. Kita kocok lagi. Setelah itu ditambahkan tadi jagung. Nah. Ini kalau di pastry nama metodenya apa sih ya? Nah ini kalau nama metodenya kalau di pastry all in method ya? Ya all in method ya. Nanti kalau kalian ada di pastry ini namanya all in method. Sama jenis adonannya ini butter ya karena adonannya kain. Kita aduk sampai gulanya tercampur ya. Kita aduk. Kalau dalam teknik mengocok adonan, kalau kalian menggunakan alat manual gini ya, seperti balon gini, kalian bisa menggunakannya satu arah, bisa mengikuti arah jarum jam atau arah berlawanan. Tapi kalian harus frekuensinya, kecepatannya pun harus stabil ya, jangan misalnya pelan, cepat gitu ya. Lalu arah mengocoknya pun bisa menggunakan angka 8 atau arah jarum jam atau arah berlawanan arah ya. Tentu segimana enaknya kalian ya. Boleh mungkin sambil di rumah sambil membayangkan kalau ngocok angka jarum angka 8 itu bagaimana, jarum jam gimana atau apa gitu. Nah sekarang sambil ini boleh kalian persiapkan cetakannya. Nah ini saya di sini cetakannya menggunakan yang ini ya, yang mangkuk di sini. Nah, ini cetakan yang mangkuknya. Lalu ada yang kotak juga. Ini, lalu ada cetakan yang ini yang lingkaran juga ya. Ini yang baru ini. Sudah sih, mungkin cetakan daun. Cetakan daun di sini pun lagi.
Nah, ini ada cetakan dari daun pandan ya. Tadi saya membuatnya cetakannya. Nah, di sini boleh kita gunakan cetakan daun pandan tadi. Ini kita bikin 4 aja ya. Ini daun pandan yang dilipat ya, dijadikan apa namanya? Cetakan dari talam jagungnya. Oke, baik. Nah, setelah itu ini untuk lapisan jagung ya. Mungkin warnanya belum terlihat ya. Warnanya apa nih? Kuning, kurang kuning ya. Nah, ini mungkin nanti setelah dikukus warnanya akan lebih terlihat ya. Nah, setelah itu kita akan membuat lapisan kedua. Lapisan kedua ini adalah lapisan warna hijau ya. Ini disimpan dulu di sini. Lapisan kedua sama bahannya ada santan. Tapi yang kedua ini menggunakan tepung terigu ya. Ada tepung terigu, ada tepung tapioka, dan juga ada garam. Nah. Oke, lama ya pertanyaannya. Ah, tadi saya tidak muncul, sekarang muncul. Oke. Okay. Aduh, mantap. Nih, ada yang nyambung, Chef. Katanya izin bertanya, saat mengaduk adonan, apa cara pengadukan yang berpengaruh ke hasil adonan? Ini jelas ya, jelas. Satu lagi, ketika kita misalnya membuat cake, kalian misalnya mengaduknya, misalnya asalnya kalian karena misalnya apa namanya pegel mungkin ya, berarti ya kadang kan kita nggak sabar gitu ya, atau yang mengaduknya seperti ini, tuh kalian dibalik. Nanti ini dia akan merusak dari kerangka tepung. Ya. Biasanya kalau misalnya, apalagi kalau kita membuat kue bolu gitu ya atau cake mungkin ya, ini harus pasang untuk mengaduknya ini karena kan mempengaruhi terhadap hasil ya. Oke, ini untuk lapisan keduanya. Tadi bahannya sederhana, hanya santan, tepung terigu dan juga tepung tapioka dan sedikit garam. Kenapa sih tiap ini selalu pakai garam ya? Karena garam itu, dan kalau garam dengan gula dicampur itu akan menghasilkan rasa gurih. Jadi kalau ini gitu ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan bahan tambahan apa gurih itu ya, MSG sebetulnya. Nah, ini untuk warna pandannya saya menggunakan bahan tambahan pangan yang aman ya untuk menghasilkan warna hijau. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Chef. Waduh, bertanya boleh. Kok kalah? Salam. Pakai ya. Talam jagung, talam jagungnya diaduk berapa lama ya? Atau sampai teksturnya seperti apa, Chef? Katanya. Nah, untuk adonan talam jagungnya diaduknya sampai tercampur aja nih, seperti yang hijau nih. Sampai gini ya, sampai tercampur rata, sampai tidak ada, dia tidak menggumpal, atau tepung terigunya ada di atas gitu ya, sampai merata saja gitu ya. Kalian bisa dikira-kirakan. Nah, itu tuh apa tuh, Sandy? Chef, kenapa adonan kedua tepungnya diganti jadi tepung terigu bukan tepung beras? Nah, karena kan adonan kedua ini biasanya di talam jagung ini hasil yang diharapkan itu rasanya lebih lembut ya, makanya menggunakan tepung terigu. Karena kalau misalnya kita menambahkan tepung beras itu hasilnya akan lebih apa namanya keras, legit mungkin ya, karena ini pengennya lembut gitu ya, kayak flanya mungkin yang pandan ini, mungkin yang rasa pandan ini yang hijaunya adalah flanya, makanya di sini diganti dengan menggunakan tepung terigu begitu ya. Nah, ini nampaknya sudah ini sudah bisa dicetak ya. Jagungnya apa ini? Ini warna kuning. Nah, untuk lapisan pertamanya yaitu, bentar ya, kita siapkan dulu kukusannya. Kukusannya yang kedua. Apa aja ada kukusannya? Siapa lagi ada ya? Berarti kukusannya ada yang gede banget. Oh, kalakat yang pertama. Sebentar ya, ini adonannya sudah siap kan? Izinkan saya taruh jarumnya di adonan. Hey, maaf, salah saya. Gak apa-apa, Ranin. Oke, wow, ramah ya. Mana nih, yang mana terakhir? Vina Ningsih ya. Oke, Chef, jika ingin membuat talam ubi ungu, apakah setiap langkah pembuatannya sama seperti talam jagung?
Oke, gimana nih kalau misalnya talamnya pengen diganti nih ubi ungu sama ya, tapi ubinya sama dikukus dulu ya. Kan kalau ubinya kalau dari mentah kan itu kurang bagus ya. Nah, untuk talam ubi ungu, ubinya boleh dikukus dulu, setelah itu dihaluskan. Ya. Kalau dikukus juga warnanya jadi lebih terang ya kan? Iya, jadi lebih terang. Nah, ini nasi ketannya sudah matang nih masaknya ya, Devi ya. Chef, punten bisa dipraktekin gak nanti bikin cetakan talam dari daun pandannya? Oh, boleh. Ya. Masih ada daun pandannya ya? Boleh, sekarang sambil menunggu ini boleh dipraktekin dulu. Pengen dikasih tahu katanya. Kalau di kita ya, Chef ya, kalau di Prodi MIK, ada yang namanya seni kuliner. Jadi kayak bikin cetakan-cetakan gitu, belajarnya di seni kuliner gitu. Oke, siapa yang mau bantu buatin? Zahra, boleh. Nanti dibantu sama Zahra. Nih, Sandy. Langsung. Oke. Zahra, silahkan. Jadi bentuk apa? Bentuk ini. Jadi daun pandan yang kayak gini, dilipat. Zahra, kalian ini juga Zahra. Ya. Sapa dulu dong teman-temannya. Halo. Ini yang di Bandung, jadi bisa diundang. Ya. Kalau yang di luar ya mohon maaf ya. Oke, boleh. Dilipat jadi 4 gini. Daun pandannya dilipat jadi 4 ya Zahra ya. Yang ujung ini dipotong ya, yang ada sisanya. Dibuka, terus kan ada garis tengahnya di sini ada 4, digunting setengah saja, jangan sampai putus kayak gini. Oke, jadi di pas daunnya ya itu dipotong. Iya. Oke. Nih, dipotong sampai ke tengah tulangnya gitu ya. Jadi satu dilipat, ini masukin kayak gini. Diputar lagi. Oke. Okay. Kayak gini. Oke. Okay. Diputar lagi, masukin. Terus di hektar. Oke. Hektar. Ini ujungnya nanti dipakai pakai tusukan ya? Iya, boleh. Pakai tusuk gigi juga bisa. Itu udah tinggal di pakai ini ya, boleh. Nih, jadi dari tadi yang tadi mana ke sini ya, ke kamera ya. Ini kan asalnya 1 ya. Terus dibagi jadi 1 2 3 4 ya. 4 udah ya, udah dilipat gitu. Terus dipotong, dibelah. Nih, dari ujung sini sampai ke tengah tulangnya ini. Udah gitu dilipat ke arah tengah gitu ya. Lipat gini. Terus gini. Ini ya. Terus gini. Jadi kotak nanti di ujungnya. Pakai tusuk gigi atau strapless. Kalau strapless harus hati-hati makainya. Oke. Nah, kan ini bolong nih, ya. Ini bolong. Oke, jadi ada daun pisang, tangannya kita kasih daun pisang biar duitnya nggak nembus. Gitu cara bikinnya. Nanti bikin yang lebih rapi ya kalau di rumah. Oke. Mangga. Boleh, Chef, dilanjut lagi. Ya. Tadi tuh ada yang nanya ini, Chef, katanya. Kenapa tepung beras harus direndam dulu? Katanya tepung gitu. Beras ketan. Iya, ya. Kenapa sih beras ketannya direndam dulu? Direndam dulu, supaya nanti hasilnya nggak keras. Karena terus, sudah ada kandungan. Kalau secara, apa namanya, molekul tuh dia sebenarnya jadi mengembang gitu ya, Bu, ya, Chef. Jadi gampang matang, cepat matang. Baik, nah ini nasi ketan tadi ya.
Udah saya pindahkan ke bowl. Oke, sekarang kita finishing ini ya. Salam jagungnya. Dan disiapkan dulu. Kan sudah matang ya tadi ketannya. Sekarang kita akan buat salam jagungnya ya. Ini kulitnya tadi sudah matang, kita tunggu dingin dulu sambil nunggu dingin. Kita akan buat salam jagungnya. Yang pertama yang kita masukkan adalah lapisan pertama ya. Lapisan pertama ini yang warna apa? Yang tadi lapisan kuningnya ya, salam jagungnya. Kita masukkan setengahnya. Ini dikukus kurang lebih 7 menit ya untuk lapisan pertama. Oke. Nah, tapi untuk yang ini mungkin ini kurang. Untuk yang apa? Yang kita pakai cetakan daun. Yang pertama yang hijau ya. Nanti yang kuningnya biar kelihatan di atas yang jagung. Wow. Ini lapisan pertamanya. Oh, kayaknya lagi pada serius banget nih ngeliatin Chef. Boleh dibantu pengen lihat mahasiswanya lagi pada ngapain, operator? Nah, sekarang setelah ini tinggal kita masukkan ke kukusan ya. Tiga aja kali ya. Oh, jadi satu lapisan dulu terus dikukus gitu ya, Chef ya? Iya. Kukus setengah matang, nanti baru lapisan kedua. Kita satu lapisan dulu ya. Sip. Nah, sambil nunggu apa? Ada mungkin ada tanyakan? Boleh? Kukusannya dibersihkan. Nah, ini untuk lapisan pertama kita akan kukus kurang lebih 7 menit dulu ya, setelah 7 menit baru kita lapis lagi ke lapisan kedua gitu ya. Tergantung apa namanya, untuk lapisan pertama di sini yang jagung dulu supaya nanti, karena yang jagung ini kan bahannya lebih apa, lebih kuat ya Bu Devi ya, karena dia menggunakan tepung beras. Yang kedua itu kan lebih lembut lagi kan, jadi menggunakan tepung terigu ya. Makanya yang pertama adalah yang tadi yang menggunakan jagung dan tepung beras. Nah, sambil kita nunggu ini juga saya menunggu dingin ya karena ketannya masih sangat panas. Ya. Nah, kita akan menyiapkan untuk menu ketiga. Oke. Kudapan ketiga ya, sampai. Baik, kudapan ketiga. Sambil persiapan saya bacain pertanyaan ya, Chef. Oke. Dari Kamal, Chef izin bertanya, itu dikukusnya pakai api sedang, besar, kecil? Katanya gitu. Oke. Kukus ininya, talamnya kita menggunakan api sedang ya. Karena kalau misalnya apinya terlalu apa? Tinggi, kalian kalau apa membuat kudapan ya, ataupun membuat cake ataupun apa namanya roti yang dikukus itu apinya sedang. Kalau misalnya apinya apa terlalu tinggi, high pressure, itu nanti apa namanya menghasilkan uap yang banyak. Nanti akan menetes ke apa namanya ke produk kalian. Walaupun menggunakan apa kalakat gitu ya, yang segini tetap aja dia menetes. Ataupun menggunakan apa ya berarti kain gitu, kain, ya, tetap aja itu akan menetes. Kalau menggunakan apinya besar, makanya apinya sedang aja. Nah, kalau kecil pun nanti hasil produknya tidak akan mengembang maksimal. Makanya kita menggunakan api sedang ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Chef, kalau dibuat langsung besar pakai cetakan bolu gitu boleh nggak ya, Chef? Kayak gitu. Iya, Bu. Boleh, sebetulnya ya. Cuman kan ini mungkin kurang ini ya. Lebih. Jadi, enak puding ya. Iya. Kalau misalnya kita bikin sebesar puding gitu kan, sebesar cetakan bolu itu bisa aja tuh. Boleh. Ketika matang tuh dia bisa dipotong. Iya. Bisa dipotong. Cuman kan enaknya kalau kudapan gini memang dimakannya gigitan. One bite gitu kan. Ya. Gitu ya. Kayak pan pasti kecil-kecil gitu ya. Sekali lahap, sekali makan. Karena dia manis ya. Iya, betul. Terus mungkin kalau dari proses pematangannya lebih lama ya, kalau karena ukurannya lebih besar gitu. Gitu. Sambil nunggu, sekarang kita masukkan ke dalam kukusan. Ayo kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, masukkan ya. Apinya tadi sedang kan. Kita masukkan. Nah, lalu boleh ya yang tadi. Ini bisa dikukus ya, food grade ya Bu Devi? Iya, bisa Bu. Sudah dipastikan food grade. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Oh, banyak nih. Izin bertanya, Chef, kalau pakai gelatin bagus enggak, Chef? Iya, kalau saya menggunakan gelatin itu kurang bagus ya, karena gelatin itu memiliki rasa yang apa namanya? Ketika di akhir kita makan itu ada rasa yang apa? Pahit ya? Pahit ya, atau enggak anyir mungkin ya, kan itu dari hewan kan ya. Makanya kalau misalnya menggunakan gelatin juga kurang disarankan gitu. Dan emang misalnya karena untuk mengikatnya kita menggunakan untuk mengikatnya di sini kita menggunakan tapioka tadi. Tapioka ya. Karena tadi juga dari jagungnya kan juga udah ada apa zat untuk mengentalkannya, dari tapiokanya juga udah ada gitu. Jadi kalau pakai gelatin kurang bagus tadi kata saya Pratika. Tapi izin bertanya, kalau misalkan jagung manisnya diganti dengan jagung ketan atau jagung biasa boleh nggak? Gitu. Nah, tadi ya yang tadi sudah saya ceritakan gitu ya, di kita ini di tanah air gitu ya, di Indonesia ini berbagai banyak variasi jenis jagung tadi ya. Kayak di Sulawesi tadi jagungnya itu kayak ketan gitu ya, berarti ya ada juga jagung yang ungu. Nah, untuk jagung jenis ini mungkin biasanya kan tadi kita menggunakan 100 gram. Tapi untuk jagung jenis ini kita bisa menggunakan setengahnya, 50 gram. Karena patinya lebih banyak ya. Karena patinya lebih banyak juga gitu ya. Kalau jagung manis ini kan airnya banyak ya, Bu Devi ya. Iya. Gitu, kita bisa menggunakan bahannya setengahnya aja dari resep yang ini. Kita menggunakan jagung yang ketan itu ya. Iya. Bangun nih kayaknya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau pakai agar-agar boleh nggak biar kental katanya gitu. Nah, jadi gini, kalau menggunakan agar-agar jelas nggak bisa ya, karena ini kan dikukus. Iya. Yang namanya agar, kalau dikukus itu menjadi air ya. Air. Ya. Nanti ketika dia dingin, dia akan ada teksturnya nanti, menggumpal. Menggumpal. Jadi nanti hasilnya tidak akan kukus juga ya. Jadi kalau agar-agar itu harus dilarutkan ya. Iya, dilarutkan. Gitu, Balkis. Ya, sambil nunggu, sekarang kita akan membuat kudapan ketiga, yaitu ini dari tanah Sunda, ini ada tanah Parahyangan. Ini merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Sunda ini ya. Nah, ini khas Bandung. Nah, bahan dasarnya pun peuyeum ya, peuyeum Bandung, yaitu dari singkong yang difermentasikan. Nah, di sini untuk bahannya ada dua jenis. Kita akan membuat bahan apa namanya enten terlebih dahulu, namanya enten ya di sini. Nah, hal yang kedua kita akan membuat singkong yang di sedikit apa yang dibakar, mungkin banyak bakar apa ya? Di grill. Gitu. Grill sama colemak enggak nyambung ya, grill saya stick di panggang, pensir. Boleh lah pensir. Iya. Gitu. Bahannya di sini saya punya apa? Di sini namanya ini ada air. Di sini ada air, lalu ada daun pandan. Sudah dicuci ya tentunya ya. Nah, gini ya, kalau permainan kudapan Nusantara pasti mainannya pandan. Iya. Iya, kita ke pandan. Lalu di sini ada apa? Kelapa parut. Nah, di sini juga ada gula merah yang sudah disisir. Lalu ada santan lagi. Nah, di sini ada gula. Nah,
tengah. Lalu di sini ada garam. Ya. Ketemu gula dan garam nanti rasanya akan gurih. Enak ya. Nah ini ada mentega. Saya menggunakan mentega untuk tadi apa? Pensir. Pensir dari ininya. Serenak. Peyumnya. Atau tape ya. Tape. Ya. Nah baik ya. Sekarang kita akan membuat entennya terlebih dahulu. Oke. Enten ya namanya. Kalau di Sunda itu namanya enten. Jadi enten apa ya? Campuran kelapa sama gula merah. Kalau di Sunda itu enten. Kirain bikin bugis, Bu. Bukan. Bukan. Nah, bugis juga sama pakai enten, tapi kita sekarang bikinnya colenak. Sekarang kita langsung aja buat entennya. Yang pertama yang akan saya masukkan adalah kelapa ya. Karena saya maunya kelapanya sedikit wangi gitu ya, biar wangi, maka saya apa masukkan di awal. Masukkan di kelapa. Sangrai dulu ya, Chef ya. Sangrai. Boleh kita sangrai kelapanya. Ini apinya sedang aja ya. Oke. Ini sambil ada pertanyaan lagi ya, Chef. Mungkin maksudnya Chef, fungsi atau perbedaan dari fungsi mentega sama margarin itu buat masak apa? Kata gitu, apa bedanya mungkin ya? Oh gitu. Sebetulnya yang apa? Bukan perbedaannya dari bahannya aja mungkin ya. Kalau mentega itu dari hewan ya, Bu Huri ya? Kalau mentega ya? Mentega dari ini, dari nabati. Yang mentega ini nabati. Itu butter. Yang hewani itu kalau margarin sama ya. Nah, margarin itu bukan yang mentega ya. Kalau di kita sama ya, margarin sama. Dan apa namanya? Margarin dan mentega itu sama. Ini iya, dari hewani ya. Sorry, dari nabati. Nah, kalau misalnya butter itu dia. Nah, kalau butter iya. Oh iya, betul. Oh iya ya, mentega sama margarin itu sama dari nabati. Kalau misalkan butter itu dari hewani. Jadi yang margarin apa butter? Gimana? Ayo, ada yang bisa menjawab, mungkin ada yang tahu yang bagus margarin apa butter nih. Iya, Nigel betul, 100. Betul ya, ini terkait butter. Butter itu dari whipping cream, dari susu. Wuri, ini misalnya kalau kayak mentega gini bagus gak sih kalau misalnya dimasak kandungannya jadi kayak gimana nih? Kan ada perubahan, mungkin perubahan bentuk nanti ya, dari padat jadi iya, cair gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi gizi gitu kan ya, si mentega ini kalau misalnya dipanaskan itu sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Karena dia itu bisa menghasilkan minyak tidak jenuh gitu. Makanya kenapa nggak boleh gitu, dan minyak tidak jenuh itu cukup berbahaya untuk kita. Hanya saja memang untuk teknik-teknik, beberapa teknik-teknik memasak gitu ya, yang namanya juga masak pasti nilai gizinya akan berkurang. Nah nanti nilai-nilai gizi tersebut dan kekurangan-kekurangan tersebut akan dilengkapi oleh bahan-bahan yang lain gitu ya. Ini lagi masak apa, Bu? Masak enten ya. Masak entennya ya. Enak. Mungkin kalau pempek itu enten itu ibarat cukok kali ya. Iya. Kalau pempek itu kayak cukoknya. Kalau gitu misalnya ya. Dari apa namanya? Dari colenak itu ya kita pakainya enten gitu. Nah, ini kita tadi udah dimasukkan gula merah ya. Sama tadi kelapa, gula merah, lalu air dan panas. Oke. Kita masukkan lagi gula putih. Dari yang kita masak sekarang mungkin kandungan gizinya lebih banyak karbohidrat ya, Bu ya, jadinya iya, ya. Mengenyangkan. Mengenyangkan, betul sekali. Menambah energi kita gitu ya. Betul. Ini biasanya kudapan ini cocoknya dimakannya untuk apa sih, Bu Huri, misalnya cemilan atau? Mungkin di waktu cemilan ya, jadi sebenarnya manusia itu dia itu punya 5 kali waktu makan, sebenarnya seperti itu. Yang 2 kali itu adalah makanan berat, yang 3 kalinya makan siang, makanya kalau misalnya kalian makan jam 6, itu biasanya jam 9 itu sudah lapar gitu, karena jam 9 itu adalah waktu kalian makan.
Jadi tubuh itu sudah beres mencerna. Waktu kalian makan jam 9 adalah makan kudapan. Kudapan itu 3 kali. Mungkin di jam 9, lalu di sore hari, dan juga di malam hari setelah makan malam. Gitu ya. Oke. Sambil nyambung pertanyaan ya, nggak apa-apa Ibu nggak on cam, tapi suaranya terdengar kok. Izin Bu, apakah pertemuan hari ini ada absen? Sudah dibagi? Ada dong absennya, tapi dibagikannya nanti di akhir, oke? Okay? Jadi biar semuanya stay on terus sampai akhir. Ya, jadi sabar, harus ditunggu sampai akhir. Oke. Okay. Terus itu dari Kamal, itu sama kayak isian dadar gulung, Pak, enten. Iya. Nya, leres pisan, teh enten. Nah, sama enten. Nah, ini sambil nunggu nanti rejus ya. Kita lihat dulu ininya. Nah, ini udah bisa dilapis ya, dan ternyata sudah mengembangkan. Wangi ya, Chef. Wangi kalau di sana wangi deh. Kalau di sana mungkin hanya membayangkan. Wow, jadi ngiler. Nah, di sini kita masukkan ke lapisan kedua ya. Iya. Kedua. Balik jadi lapar lagi. Bu, baiknya untuk enten itu kelapanya yang sedang atau kelapa tua, Bu? Sedang. Kelapa sedang ya, jadi yang belum masih ada manis-manisnya kalau apa kalau kelapa sedang, Bu. Kalau kelapa tua biasa buat kondeng. Sebenarnya dari dari kudapan Nusantara itu yang kurang itu kita itu memang masa simpannya cukup pendek ya, Bu ya, paling satu hari betul, gitu. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari makanan Nusantara. Di sisi lain kita juga ini cara buatnya mungkin lebih susah ketimbang mungkin bikin pancake ada ya ininya ya, gitu kan ya. Instannya, kalau kita memang kekurangannya di Indonesia itu untuk kudapan-kudapan Nusantara, instannya itu masih sangat amat jarang. Walaupun ada, tapi masih sangat amat jarang gitu ya. Dan tidak semua jenis makanan Nusantara itu ada instannya. Tapi harganya murah, nah itu yang aneh ya. Kenapa ya Bu ya? Harganya murah, terus bikinnya susah. Bahkan zaman dulu saya praktikum, saya selalu gagal bikin makanan Nusantara itu. Mungkin kalau murah ini karena semua bahannya ada di sekitar kita. Iya, lokal ya. Lokal, jadi kita pakai bahan-bahan lokal. Kalau pancake kan kita prosesnya juga sebenarnya lebih susah, Bu. Dari bahan aslinya, terus dikeringkan, digiling gitu. Maksudnya lebih lama kan. Kalau yang kita hanya proses sekali, blender aja udah bisa diolah gitu. Lebih sehat ya, Bu, ya kalau bahan ini ya. Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya kekurangan dari bahan-bahan instan itu, dia itu akan ada campuran bahan-bahan kimia yang lain. Jadi memang kurang bagus lah gitu. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan instan. Baiknya ya konsumsilah makanan-makanan yang memang dibuat ya tidak instan gitu kan ya. Karena apapun prosesnya tuh pasti jadi enak gitu ya kalau dibikin iya, sendiri. Iya, sekali. Teh, ada yang nanya lagi, Muhammad Irfan. Apa itu, Teh? Bu, biar adonan yang nggak bantet gimana kata caranya? Adonan apa? Adonan talam. Adonan talam. Nah, ikuti apa namanya proses yang tadi. Ya, jadi langkahnya harus benar ya. Step by step-nya harus benar. Bahan apa dulu yang dimasukkan, cara membuatnya gitu ya, dan proses pengukusannya pun supaya hasilnya tidak bantet. Karena kalau memasak kayak kemarin kan mungkin Bu Devi yang kalau masak kalau kita kurang garam bisa ditambah aja garamnya gitu ya. Lalu kalau kurang gula bisa tambahkan aja, ini kurang manis sedikit tambahin aja gula kalau misalnya seleranya suka manis gitu ya. Tapi kalau kita membuat kudapan ya, membuat cake ataupun roti gitu ya, ini tidak bisa ditambah begitu aja, Bu Devi. Yeah. Takarannya harus sesuai. Jadi kuncinya supaya kita produknya tidak gagal ya, tidak error gitu ya. Yeah. Tidak bantet gitu. Kita harus sesuai dengan resepi, standar resepinya gitu. Jadi takarannya pun misalnya ini membuat terigu gitu ya. Ah ya udah,
lebih 5 gram misalnya, itu akan berpengaruh ke tekstur. Misalnya telurnya di resepnya ada 2, saya mah ada pengen 3 misalnya, ya pengen banyak, pengen 3, tambahkan jadi 3, itu akan berpengaruh juga ke hasil akhir. Gitu ya. Oke. Lapar nih, kalau lagi ya ada yang lagi sahur mungkin ini bisa tergoda, sangat-sangat tergoda. Oh iya, bubur. Berarti buburnya harus double masker, bu, triple masker. Oke. Sip, aman ya. Oke, Bu Dewi ada katanya Bu Dewi, tapi memantau. Kasihan lagi puasa Senin Kamis, iya betul banget. Mana jadwalnya kita Senin Kamis lagi ya prakteknya. Tapi nggak apa-apa, kita harus kuat-kuat. Oke, kayaknya ini udah mulai mau plating-plating gini ya. Nah mungkin sambil nunggu kita, Bu Devi, kita mau plating aja boleh? Boleh, Chef. Oke. Yang ikut, betul sekali. Yang ikut course ini memang orang tangguh, betul. Di saat semua di orang muslim kebanyakan puasa, kita malah masak-masak. Aduh, menggoda iman sekali. Boleh, nanti dibuat sama kita, ya. Oke. Nah, ini yang pertama mungkin ya. Yang pertama tadi semar mendem tadi udah ready ya, Bu Devi ya. Iya. Jadi mungkin kita akan melakukan plating ya. Sama kita akan proses akhirnya itu ya, membungkus semar mendem tadi. Nah ini ya, ini tadi kulit yang kita buat. Nah ini kulitnya. Nah lalu ini tadi isian daging tadi. Isian dagingnya yang tadi kalian bisa diganti, bisa ya, bagi kalau misalnya dengan tuna ya. Iya. Oh, aduh enak itu ya, Bu Devi ya. Lalu itu nanti ketannya. Oke. Bu ini ada katanya OOT. Tadi mikir dulu OOT, 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 oke. Out of topic. Oh iya. Oke. Nanya katanya, saya suka bikin bakpao. Tunggu dulu, ini bahasa gimana? Saya suka bikin bakpao itu, kenapa ya? Setelah dingin agak sedikit keras dan kurang fluffy gitu, Bu. Oke. Nah ini siapa yang nanyanya, Bu Devi? Sandy. Dari Unsera. Serang, bakpaonya ini coba lihat ya, kenapa sih kalau tukang bakpao itu kalau jualannya suka sama kukusannya ya? Ya itu salah satunya ya. Kalau bakpao itu ya kalau kena apa? Kalau kena udara dia cepat mengeras. Karena dia proses akhirnya dikukus, berarti ya. Karena kalau dikukus itu mempertahankan kandungan air, jadi sehingga nanti ketika kena udara itu akan mengeras. Beda lagi dengan roti yang dibakar gitu. Nah mungkin Sandy juga dari resepnya, kalau kita membuat bakpao itu kita menggunakan terigu dengan protein yang paling rendah ya. Yang paling rendah sekitar proteinnya 7%. Nah ini kalau berbicara merek boleh nggak Bu Devi ini ya? Boleh, boleh deh Bu. Siapa tahu nanti sponsor masuk ya. Boleh. Kalau bikin bakpao kita bisa menggunakan tepung kunci. Ya, tepung itu kunci rendah ya. Ya, punyanya Bogasari. Itu dia proteinnya paling rendah. Itu kalau misalnya bikin apa? Bakpao. Nah, ada juga tepung bakpao. Kita bisa menggunakan tangmyeon. Namanya tangmyeon ya. Tangmyeon. Atau tepung bakpao. Gitu mungkin bisa dianalisis apakah dari tepung yang digunakannya salah atau tadi prosesnya, karena memang 30 menit aja udah keras kalau bakpao. Iya. Ya, sekarang kita coba bungkus ya Bu Devi ya. Boleh. Saya pakai kunci biru. Kunci biru itu berarti sedang ya? Protein sedang. Yang paling rendah berarti. Oke. Oh, tadi katanya yang nanya saya pakai kunci biru tapi tetap keras. Iya. Berarti enaknya pakai tangmyeon sih. Ya, ada tepung tang nulisnya itu tangmyeon gitu ya. Tangmyeon. Ya. Itu khusus untuk bakpao. Dia tuh kalau di toko warnanya merah ya bungkusnya ya, Bu Devi. Iya, merah. Mirip-mirip sama tepung beras. Nah tadi ya, sekarang ini lagi apa? Membungkus. Oke. Nah ini dibungkus. Jadi kalau misalnya kalian bikin makanan ini harus serba apa menggunakan hand glove ya, karena dia ini
hasil akhirnya memang apa tidak ada pemasakan lagi ya, tidak ada pemanasan lagi Bu Devi ya, langsung dimakan. Makanya yang tadi dibilang kalau misalnya diganti sama tahu boleh enggak, nah itu ya, jadi masa simpannya apa namanya lebih pendek lagi, lebih pendek. Ya gitu, apalagi di sini ada santannya juga, ada bahan santan. Boleh siapa nih, Zara mau bantu boleh. Oke ya, sekarang kita ini berarti prosesnya nasinya dulu tadi dipipihkan, terus dimasukin isian ayamnya, baru dibuat lonjong ya. Iya, nah gitu, ada di layar ya, bisa dilihat. Nah, habis itu barulah dibungkus pakai kulit yang udah dibuat tadi. Oke, kita bungkus. Oke, roll ke depan dulu, baru kanan kirinya. Oh iya, boleh sih, ini udah. Oh ini udah. Iya. Oke, ini entengnya boleh dilihat. Nah, dia ya udah mulai dikit lagi kayaknya, sampai dia benar-benar ini. Ntar lagi. Airnya sudah rejus ya? Sudah rejus ya airnya. Dia warnanya makin ini makin apa, coklat ya? Makin coklat ya? Karamel warnanya. Oh, ini warnanya kurang cepat ya. Tapi ini cepat banget ini. Oke. Saya pada yang nanya lagi, ini kayaknya Sandy berniat ini usaha bakpao deh. Gimana Sandy? Oke, ini kata Sandy, saya bikin bakpao pakai air dingin. Kira-kira menurut saya lebih baik pakai air dingin atau air hangat atau mungkin suhu ruang? Gitu. Betul ya. Kita buatnya kalau ada menggunakan ragi, kita gunakannya air dingin. Betul Sandy, kalau untuk airnya Sandy udah betul nih. Tapi kalau misalnya untuk dijual, boleh menggunakan tepung tangmian. Karena mereka lebih suka yang fluffy atau yang lembut ya, Bu Devi ya. Iya, betul. Gitu. Atau mungkin ini juga ya Bu, takaran antara air dengan tepungnya ngaruh nggak sih Bu? Iya. Saya ini gimana? Mau di-share resepnya? Biar dianalisis? Nih, kita konsultan menu soalnya. Oke, nanti boleh hubungi ya, saya ini kalau ada pertanyaan boleh hubungi Bu Rati. Saya Kamika secara pribadi boleh. Saya ini jualnya bakpao karakter. Gimana bakpaonya? Ini dicet. Kalau mau bersuara boleh. Oh ada juga. Saya suka bikin bakpao pas dikukus ngembang, tapi pas diangkat jadi kempes. Iya. Iya tadi ya. Nah, untuk bakpao pun supaya hasilnya warnanya putih gitu ya dan mengembangnya sempurna, kita bisa menggunakan shortening ya, atau mentega putih. Gitu ya. Udah. Nih malah pada ngelucu nih, coba Arozan. Kalau saya bikin bapak pakai tepung merah Tenda Biru, pas dicicip rasa galau. Nyanyi dulu jangan. Aduh. Boleh sama itu sini dulu lagi. Sambil nunggu kuat. Teman-temannya lagi di gulung. Oke, cantik sekali ya. Nah ini entengnya sampai sekental ini ya. Dan harus terus diaduk ya, Kak ya? Iya, harus diaduk. Agar tidak lengket ke pannya. Nah untuk entengnya, supaya tahan lama boleh ya, sampai benar-benar kental gitu ya. Oke, kita buat plating. Nah, boleh entennya disimpan aja dulu, mungkin nanti di bowl gitu. Thank you.
Nah, ini selagi entennya didinginkan, kita boleh bikin colenak ya, Om Iji ya? Boleh, langsung kita siapkan saja ya. Pennya. Pennya. Oke. Wah, mata saya nggak setajam Bu Devi nih. Butuh saya ya. Bu Devinya sedang isi bensin dulu ya. Cukup terdekat. Jadi... Oke, suaranya aja kan? Iya. Wah. Masih belum ada pertanyaan ya, mungkin masih menunggu proses pembuatan Semar Mendem ini sampai selesai. Oh iya, yang utang cerita itu Pak Timah loh. Pak Timah katanya jualan ini, jualan pernah jualan Semar Mendem. Silahkan ditunggu ini ceritanya dari tadi, mungkin sudah sampai sekarang ya. Benar Pak Timah, bagaimana? Tadi Sandy sudah share tentang jualan bapaunya, sekarang silahkan Pak Timah. Ya. Ada sudah bisa bergabung dengan kita? Sebelum ya ini masih menunggu talamnya matang juga ya. Iya. Kira-kira berapa menit ya Chef untuk adonan kedua matang? Nah, untuk adonan kedua ini 15 menit ya, sepertinya udah. Oke, boleh dilihat ini di sebelah sini. Di area timah. Oke, sudah terlihat mengembang ya. Oh, ini sudah sangat fluffy sekali. Kita masukkan dulu. Oke, terlihat ya, itu sudah ada yang bagian yang fluffy, ada yang keduanya tadi. Kita untuk Semar Mendem orderannya banyak juga ini agak lama ya kalau gini. Iya, aku tapi enggak tahu. Sudah tadi selesai ya. Mahasiswa boleh kalau mau bertanya on mic juga Oke, ini udah wangi sekali ya. Kalau kalian bisa membayangkan dari rumah, wanginya daun pandan, santan, tepung beras, wah, sudah nikmat sekali ini. Cocok untuk tajil ya? Nah, iya betul. Yang puasa hari ini, kali belum menemukan inspirasi untuk tajilnya. Dan karena di luar rumah sedang PPKM, jadi jarang ada yang jualan, boleh dicoba dibuat ya. Iya, kita ikat. Oh, daun ini Bu Devi, daun apa? Bisa. Ya, kita ikat. Biar cantik ya, diikat-ikat. Oh, ini. Oke, mungkin kita langsung fokus ke yang 4. Semar Mendem yang sudah ada di piring hitam ya, kombinasi yang bagus, Semar Mendem warnanya cerah dengan kulitnya yang agak gelap ya. Ini mungkin piring itu menjadi salah satu unsur penting dalam plating ya, Sofia? Ya, betul. Karena apa namanya, ini warnanya kuning ya, Pak Miji ya. Iya. Maka saya untuk platingnya memilih platingnya warna hitam, supaya lebih fokus ke hidangannya. Betul, jadi lebih... Gitu. Boleh ini dikasih cabai, tapi cabai jangan lupa di saute dulu ya, jangan cabai mentah karena sangat menyengat sekali ini apa. Jadi untuk warna dan rasanya juga lebih keluar ya chef ya kalau misalkan harus di saute dulu gitu, walaupun itu garnish ya. Iya, karena garnish itu apa namanya yang ada di dalam piring, penyajian ada di dalam piring itu harus semua bisa dimakan ya, kata Miji ya. Betul. Oke. Okay.
Jangan sampai nanti kalau ada tugas, wah terpaksa di ruang tamu ada bunga plastik, itu dipakai garnis jangan ya. Itu bahaya. Wah, itu bahaya ya. Nanti ada adeknya lewat, tiba-tiba dimakan, kan bahaya ya. Cantik sekali ya itu warnanya. Oke. Aromanya sampai sini kamu. Ada-ada aja. Oke, kayaknya akan berlanjut ini curhatnya ya. Lanjut. Oke, nah ini tuh semar mendem ya. Nah, terlihat kan tuh semar mendem. Nah, ya. Kameranya tolong. Oke. Nah, ini semar mendemnya sudah jadi ya. Nah, ini bisa dijadikan kudapan yang tadi sudah Bu Huri ceritakan ya waktu makan. Kita bisa sebagai cemilan jam 10 pagi, kudapan pagi ataupun kudapan sore ya. Karena ini memang isinya ini Bu Huri berat ya. Iya, cukup berat ya. Jadi gini, kalau misalnya remaja itu seperti kalian, kalau misalnya makan satu hari itu biasanya di antara, kalau misalnya perempuan itu di 2100 sampai 2200 kilokalori ya Bu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya untuk laki-laki bisa sampai 2600 satu hari. Nah, kudapan ini bisa memenuhi kurang lebih 200 sampai 300 kilokalori gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi memang cukup berat lah gitu untuk untuk kudapan gitu ya, iya, seperti itu. Lebih tahan lama ya gitu. Iya, laparnya kenyangnya gitu ya. Iya, benar. Kenyangnya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Chef. Dari Muhammad Irfan lagi, Irfan. Izin bertanya, Chef, semar mendemnya kalau dikasih saus gimana ya? Wah, gimana tuh kalau semar mendemnya dikasih saus? Nah, maksudnya Irfan. Irfan. Itu dulu saya tes. Udah dikasih ya, anak itu. Tugas akhir semar mendem dikasih saus. Gimana itu? Saus apa dulu? Dulu itu inovasinya itu ada saus kari, ada saus black pepper. Iya. Terus satu lagi saus barbecue. Saya coba tiga. Dan memang sebenarnya kalau misalnya penilaian dari para chef gitu ya, kurang cocok sebenarnya sambal itu. Tapi memang kalau misalnya dijadikan inovasi masih bisa aman, masih bisa dikonsumsi. Oke. Okay. Oh, gitu. Emang ya, cita rasa lokal lebih baik ya? Iya, nah isian juga kan, kalau misalnya isian itu kan biasanya kan tidak ada rasanya ya, paling rasa gurih aja gitu. Dulu itu saya sempat juga mencoba gitu, jadi si rasanya itu ditambahin gitu, cita rasa kari, cita rasa apa. Nah itu juga bisa menjadi inovasi dan rasanya lebih enak isiannya justru yang di inovasikan ketimbang ditambahkan saus. Betul. Kayak tadi ini sebetulnya kalau dikasih tadi seperti Bu Huri kan bisa semar mendem rasa kari. Itu memang nyambung ya kan sekarang misalnya atau semar mendem pakai kimchi. Waduh. Boleh. Atau kimchi bisa. Itu bisa ya sebetulnya. Karena kan sekarang itu banyak sekali negara ya Pak Nizi mungkin betul. Yang namanya Korea itu kayak Republic of Kimchi. Dia mempromosikan apa namanya kulinernya lewat film gitu ya, Pak Nizi. Makanya pasti apapun kalau di Bandung itu biasanya kayak mie goreng kimchi pasti laku, atau misalnya kayak dulu apapun apa misalnya yang ada dimasukkan green tea-nya pasti laku ya. Martabak green tea, apalagi sih? Yang dibuat trennya dulu ya, seperti dibuat itu. Mungkin kalian pun bisa mempromosikan ini nih semar mendem ya di dunia, tapi tetap aja sesuai dengan apa namanya, resepnya ini gitu. Iya, cita rasa lokal yang turun-temurun dari akar-akarnya. Nah, kalau diberikan saus, mungkin yang nyambung dengan rasa ini tadi, kayak kari itu bisa ya? Iya, kari. Ya. Yang paling mantap memang di kari sih. Kalau misalnya rasa-rasa kontinental memang cukup... apa ya, berseberangan lah gitu, kurang gitu, jadi si rasanya tuh memang kurang mantap gitu, kayak gitu. Jadi yang cocok mungkin rasa kari, kalau misalnya ditambahkan kayak saus yang kemasan mungkin ya Pak Mizi misalnya, itu kurang cocok juga karena apapun makanannya kalau dan orang apa Indonesia itu cenderung mereka senangnya kalau makan steak ya, makan apapun pasti dengan saus ya Pak Mizi. Justru kami itu kalau chef tersinggung gitu kalau makanan kami dimakan dengan saus. Jadi kalau misalnya rasa apapun kalau ditambah dengan saus cabai kemasan, terus kalau pasti rasanya akan jadi rasa saus. Jadi rasa aslinya, experience makan makanan aslinya berkurang. Padahal sebenarnya saus yang dibuat oleh chef itu sebenarnya kan kandungan gizinya justru lebih bagus. Karena kan dibuat secara manual ketimbang dengan dari pabrik mesin, gitu. Ada satu inovasi lagi nih dari Gani. Untuk ini pertanyaan dari Gani ya, untuk
kudapan semar mendem ini sebenarnya bisa tahan berapa lama ya? Maksudnya mungkin di suhu ruang tahan atau lama di... Oke. Nah, untuk di suhu ruang ini, karena ini bahannya santan, ini tahannya misalnya kalau bikin kalian pukul 7 ini bisa tahan sampai pukul 4 sore pagi. Gitu ya kan. Tadi seperti yang Uhuri sampaikan, ini justru kekurangan dari kudapan Nusantara. Gak tahan lama. Hanya paling tahan maksimal 1 hari. Iya, dan tidak hari. 1 hari pun ya, tidak 24 jam. Paling 10 jam. Nah, iya, 10 jam. Karena kesananya dia bakal rusak. Karena apalagi mengandung santannya, Bu Ria. Betul sekali. Kecuali semar mendemnya dimasukkan kulkas. Tapi rasanya akan berbeda, ya. Iya, harus dipanaskan lagi nanti. Ini ada satu lagi, Bu. Ini kayaknya mewakili anak-anak kosan ya. Izin bertanya, untuk semar mendem itu dimakannya pakai nasi nggak sih? Atau ditambul aja? Itu kayak ini yang saya pernah lihat yang viral, sushi makannya sama nasi. Waduh. Gitu ya. Ya ampun, ya ini nasi jadi, karena udah ada ketannya ya. Iya, jadi nasi dengan nasi gitu ya. Iya. Kayak makan ini dicampur spageti gitu ya. Iya. Sama ini curhat ya. Nih kayaknya. Ini sesuara tuh. Ini aja sebenarnya kan dalamnya sama-sama dari beras ya, Bu ya. Iya. Cuma beda ya, lebih licik. Kayak belas sirap kopi mungkin ya. Iya. Dari Jepang dia. Gluten-nya lebih tinggi. Oh ini ada, nah kali ini yang serius nih. Izin bertanya Bu, kenapa sih nama kudapannya semar mendem? Ayo, gimana madunya dibaca dulu? Nama semar mendem, ya karena rasanya kecil loh, ya begini ya, dari Jogja. Makanya dikatakan semar mendem, artinya itu rasanya kecil tapi legit tapi enak, makanya semar mendem. Mendem. Jadi karena mungkin dilipat dan di dalam ya, iya. Untuk ketan dan isinya dikeginikan jadi... Dikan dalam kulit telur sehingga namanya jadi semar. Kalau dipanasin, lagi itu dikukus lagi ya chef. Iya. Kalau misalkan disimpan di kulkas. Iya, kalau dipanaskan itu dikukus lagi, tapi nanti rasanya akan berbeda karena si kulitnya akan bercampur dengan tadi pemizik ketannya. Iya ya. Nanti rasanya akan berbeda. Enak apa? Ketika di apa disantap setelah kita buat. Iya. Fresh itu. Dan di sisi lain juga kan kandungan glukosanya akan menjadi lebih meningkat ya. Itu dari segi gizinya kan Bu Ria. Tidak bagus sebenarnya, tidak hanya semar mendem aja gitu kan yang ketan gitu kan. Betul. Tapi ini juga apa sih nasi juga sama gitu. Sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Iya betul. Nah, ini yang taunya katanya semar mesem. Ini penggemar dangdut kayaknya nih. Iya. Penggemar dangdut atau lagu-lagu Jawa-Jawaan ini. Nah, oke, okay, jadi begitu ya tentang semar mendem ini. Silahkan kalau ada yang belum puas tanya-tanya tentang semar mendem ini, silahkan ditanyakan lagi. Dan sambil menunggu mungkin pertanyaan tentang semar mendem, ada yang masih penasaran, kita lihat dulu ini cara mengeluarkan talam ya dari apa namanya cetakannya. Boleh di shoot, difokuskan. Ini agak tricky memang ya Bu ya. Iya, sebetulnya ini kalau misalnya udah apa dingin gitu ya, pemiji enak sekali mengeluarkannya ya. Iya, iya. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena kita harus plating ya pemiji mungkin. Iya, waktunya terbatas ya. Oh, waktunya terbatas, jadinya ya nggak apa-apa ya. Berarti nanti untuk mahasiswa kalau mau mencoba di rumah, baiknya memang tunggu sampai benar-benar dingin ya Bu. Sampai betul-betul dingin, karena dia mudah sekali copotnya. Ya, teksturnya juga nanti lebih solid ya Bu ya. Kalau dingin. Nah begitu ya, jadi memang karena keterbatasan jadi harus kita segera keluarkan. Segera keluarkan. Agar bisa langsung plating gitu ya. Iya betul, iya. Ada pertanyaan? Nah, biasanya dari siapa ini? Saya harus lebih dekat lagi ini, dari Lumajang, dari Uswatun ya. Biasanya kalau kayak apem itu kan sebetulnya diolesi minyak biar gampang ngeluarinnya, Chef. Betul. Nah, kalau kue talam nggak boleh ya, Chef, diolesi boleh. Minyak dulu? Sebetulnya boleh diolesi minyak dulu ya. Apa namanya untuk lebih mudah lagi mengeluarkan ininya. Cuman biasanya dengan apa mengolesi minyak itu akan apa? Ada rasa apa? Ada rasa ketar apa ya namanya? Pengen. Ya. Tahu mungkin ya kalau misalkan makan makanan yang merubah minyaknya gitu. Iya dan ya merubah rasa mungkin ya. Makanya saya tidak apa? Ada kontaminasi jadinya. Makanya saya tidak menambahkan apa minyak di sini ya. Tadi. Betul. Nah, begitu ya dari Uswatun tadi kenapa tidak ditambahkan minyak di cetakannya? Ada lagi ini. Ditaro di kulkas nggak apa-apa ya chef? Ini untuk apa ya? Untuk apa? Semar mendem ataukah untuk talam? Dari Royke. Oh, Royke.
Royke kayak nama ini ya, kayak nama bumbu penyedap ya? Kan tidak boleh sebut merek, jadi plesetan aja ya. Royke, baik, buat Semar Mendem atau buat Talam ini teh? Kalau misalnya Talam dimasukin kulkas ya, karena dia mengandung tepung gitu ya, bahan-bahan yang glutennya tinggi, apa namanya, dia akan keras. Kecuali kalau dihangatkan lagi dikukus, nanti teksturnya akan lembut lagi. Tapi tadi ya Pak Mizi ya, kalau dimasukin kulkas pasti makanan itu akan berubah rasa ya, Buri. Kenapa itu, Buri? Kalau dilihat dari segi ininya. Ya karena kan di dalam makanan itu kan ada kandungan-kandungan tertentu, kayak misalnya di nasi ketan itu kan dia mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu dia dalamnya itu adalah glukosa, kan inti utamanya itu adalah glukosa. Nah glukosa itu semakin lama disimpan itu akan terus berkembang, ibaratnya seperti itu ya kalau mikroba itu. Jadi dia akan berkembang dan akan semakin manis gitu, dan rasanya itu kan menjadi beda. Nah di sisi lain glukosa ini tidak boleh kan dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki diabetes atau orang-orang yang memiliki keturunan diabetes, misalnya ayahnya kakeknya dulunya ada diabetes gitu, terus dia banyak mengkonsumsi gula. Nah itu harus dibatasi untuk orang-orang yang memang keluarganya ada yang memiliki diabetes gitu. Makanya harus dihindari ya gitu, namanya memanaskan lagi makanan itu sebenarnya kalau dari sisi gizi. Nah jadi begitu ya, bisa mungkin bisa, cuman memang ada rasa yang berubah ya, nanti ada kandungan gizi yang berubah dan bahkan mungkin nanti bisa berujung bahaya juga ya Bu ya kalau memang betul sekali. Jadi memang begitu. Kalau misalnya dari sisi gizi itu memanaskan makanan itu tidak disarankan sebenarnya. Iya iya. Hanya kalau misalnya orang-orang kita mah ya masih suka manasin gitu ya. Biar hangat. Kalau nggak hangat itu nggak enak. Iya betul sekali. Manasin sayur kacang merah sampai kuahnya berubah jadi hitam dan merah gitu. Nah itu tuh biasanya nggak lagi ini itu sudah hilang jadinya. Makanya kalau misalnya kita mau beli daging-dagingnya saja harus yang segar ya. Biar nilai gizinya masih ada. Nah itu, jadi memang sekarang penting sekali ya memperhatikan, apalagi kita yang belajar tentang makanan, penting sekali ya Bu ya memperhatikan kandungan gizi dari makanan. Nah ini boleh di shoot ya untuk kue Talam yang sudah jadinya, boleh di anggap dulu nih. Jadi kalau misalnya mau jadi chef, zaman sekarang harus sudah tahu nilai gizinya seperti apa ya, betul, itu penting jadi nilai penting tambah sekali. Ya, mana ini saya tidak bisa menyesuaikan, nah oke. Ini dia hasil penampakan kue Talam yang sudah selesai. Gitu ya, jadi memang bagaimana kita begini? Temanya kuning ya, Kak? Iya, kuning. Ini kuning. Dan soalnya juga kuning. Iya. Kita nampaknya oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya membuat colenak ya. Wah, ini Uswatun insecure sama kue Talamnya yang cantik. Gak apa-apa ya. Jangan insecure gitu. Kue Talamnya emang cantik, tapi kamu juga cantik. Aja, ya. Ya lanjut kita ke masalah colenak. Ini kita akan buat colenak ya. Kita rapikan dulu. Oh iya, penting mungkin ya Bu ya, mungkin dalam proses memasak. Dirapihkan yang sudah tidak dipakai. Sebetulnya ya dengan menambahkan mentega mungkin akan berubah rasa, tapi kalau menteganya rasa apa tadi menggunakan butter ya yang rasanya susu gitu ya tapi jadi akan bertolak belakang dengan rasa colenak ini karena tega santan betul, ya colenak ini sama susu akan bertolak. Makanya ini kita menggunakan mentega aja yang dari nabati ya, lebih mudah didapatkan aja. Apinya kecil ya supaya matangnya meresap ya. Oh ini ada pertanyaan juga dari Rolike lagi, gak bisa pakai minyak chef untuk pensirnya? Jangan, kalau misalnya kita menggunakan minyak nanti akan oily ya, nanti akan apa? Ya. Teksturnya terlalu berminyak ya. Harusnya gak pakai minyak, gak pakai mentega kan, harusnya dibakar. Harusnya dibakar harusnya, jadi yang asli itu memang dibakar supaya aromanya apa namanya keluar gitu ya Bu Desi ya, gitu wangi. Nah ini. Nah soalnya gitu ya. Jadi baiknya kalau di grill itu enak ya, berarti jadi ada apa? Ada teksturnya, ada jejaknya gitu ya sama sama di atas. Nah ini untuk pemilihan tapenya pun yang sudah empuk ya. Nah tape ini selain dibikin colenak, tape ini bisa juga dibikin bolu ya. Oke, cek tape gitu ya. Nah ini
Margarin sendiri mungkin bisa memberi menambah rasa juga kali ya Bu ya. Iya betul, bisa menambah rasa juga. Karena dia mengandung garam ya. Betul. Nah, silakan barangkali yang sudah coba buat coenak bisa share-share lagi. Mungkin ada keluhan atau kesusahan ya saat membuatnya dari intennya atau dari base payungnya. Mungkin kalau Oppo emang lebih menarik ya. Jadi semuanya pada bikin nih, belajar bikin coenak, terus belajar bikin semua dan lain sebagainya. Pasti hektik ya di sini ya. Iya, betul sekali. Pasti ramai. Nanti ya. Tentu saja ramai nanti banyak piring terbang. Luar biasa. Betul ya, nanti memang kalau COVID ini selesai dan kita sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat selesai sehingga pembelajaran kembali normal dan kita bisa merasakan atmosfer masak langsung di kitchen gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Gani kembali ya. Ibu, kenapa kalau makanan ditaruh di kulkas tanpa dibungkus rapat rasanya ada kayak rasa khas kulkas, Bu? Nah, apakah kalau seperti itu masih layak dimakan? Jadi kalau misalnya di FIFA itu ada yang namanya mata kuliah sanitasi hygiene ya, gimana itu. Nah, kita belajar terkait kontaminasi. Nah, itu kenapa ada tata kulkas itu dari kontaminasi bahan-bahan yang ada di sana. Gitu. Makanya kenapa sebenarnya kayak bawang-bawangan, bumbu-bumbu itu sebenarnya tidak boleh masuk kulkas. Gitu. Karena dia bisa mengkontaminasi bahan-bahan yang lain gitu. Karena kenapa kalau misalnya masuk kulkas itu harus menggunakan, kalau misalnya zaman sekarang tuh ibu-ibu tuh pakai yang plastik yang ada kulitnya itu kan. Kalau zaman sekarang itu ibu-ibu yang milenial gitu kan menggunakan plastik yang ada wrapnya. Nah itu bagus. Nah di sisi lain plastik yang ada wrapnya itu ada sedikit udara juga karena kan walaupun disimpan di kulkas dia juga butuh untuk ibaratnya dalam tanda kutip bernafas gitu agar tidak mudah busuk gitu ya. Jadi yang rasa-rasa seperti itu memang dari kontaminasi, makanya harus ditutup ya, berarti kan ya. Iya. Memang ada teknik penyimpanan mungkin ya Pak Biji atau Bu Horis ya, kayak biasanya kan kalau kita tuh pengen awet bawang merah, bawang bombay disimpan di kulkas, tapi itu jadi sebaliknya ya. Iya, justru kalau misalnya disimpan di kulkas nanti sama nanti apalagi yang belum dikupas itu justru si akarnya itu akan tumbuh. Dan itu ya jadi mereka akan malah sebang untuk tumbuh gitu karena itu adalah lingkungan mereka untuk bisa tumbuh, akhirnya jadi tidak layak untuk digunakan makanya kenapa tidak boleh disimpan di kulkas untuk bawang-bawangan dan tidak boleh menggunakan plastik hitam, itu akan mengkontaminasi dan juga bisa membusukkan bahan-bahan yang lain. Itu ilmu yang untuk penyimpanan itu seperti itu. Aduh gimana tuh Bu Risa, kalau dari pasar tradisional tuh langsung masuk aja. Iya, jadi satu langsung. Ayam juga sama kakinya ya Pak Miji. Iya betul. Jadi diperhatikan lagi ya, sudah dapat ilmu baru ya tentang teknik penyimpanan ya di kulkas. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Maaf Chef mau tanya, kalau untuk talam jagung bila ditambah baking soda boleh atau tidak ya Chef? Biar adonannya lebih ngembang gitu. Sepertinya tidak cocok mungkin ya pemicu ya, baking soda ya. Karena di sini prosesnya hanya pengukusan. Rata-rata kalau misalnya yang dikukus, kalau baking soda itu untuk yang dibakar ya pemicu. Kalau untuk yang prosesnya mengukus itu kurang disarankan. Begitu. Kalau buat cake ya, sebetulnya gini, fungsi baking soda ini sebagai pengembang. Tapi kalau misalnya bahan dasar yang akan kita buat adalah apa, kandungan airnya banyak, contohnya. Misalnya kayak membuat bolu pisang itu kan proses untuk pengembangan gitu ya. Nah begitu ya, jadi memang baiknya tidak ditambahkan baking soda. Karena seperti dilihat juga tadi sudah mengembang dengan bagus ya, walaupun tanpa baking soda. Nanti kemana-mana lagi ngembangnya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Ini curhatan ya kayaknya. Chef, saya pernah bikin colenak, terus kata mama kurang ada warna kecoklatan gitu Chef. Apakah kecoklatan dari colenak itu berpengaruh pada rasanya ya? Tapenya atau entennya ya? Ini dari Destri. Tapenya atau entennya nih yang kurang kecoklatannya tuh? Tapenya. Iya, berarti mungkin Destri
memanggang ininya apa tapenya kurang lama mungkin ya. Iya. Jadi harus menggunakan api kecil supaya mendapatkan tekstur ini seperti ini nih sekarang ya. Nah, itu dia. Ya, ada brownie-nya ya. Nih. Sebenarnya itu jadi ciri khas juga ya. Jadi lebih unik gitu warnanya itu dengan ada si tekstur-tekstur brownie itu. Apalagi kalau dipanggang gitu kan ya, wah, nah kotak-kotak dia. Waduh. Jadi Pak Midi juga kalah gitu ya. Iya betul. Masih one pack sekarang ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin OOT juga nih. Bedanya baking powder sama soda kue apa ya Chef? Terutama dalam pemakaiannya. Oke. Okay. Nah apa sih bedanya baking powder sama baking soda? Sebetulnya mereka fungsinya sama untuk mengembangkan. Tapi kalau baking soda, dia fungsinya untuk mengembangkan jenis adonan yang menggunakan buah pada proses pembuatan cake-nya. Ini kan biasanya kalau baking soda ini untuk membuat apa namanya jenis cake ya. Nah kalau misalnya bahannya ada tape gitu ya, ada apa tadi pisang gitu yang kandungan airnya banyak, boleh dibantu dengan baking soda. Gitu kalau baking powder itu membantu untuk proses pengembangan telur. Jadi kalau misalnya ada kue dengan kuantiti telurnya banyak, itu bisa menggunakan baking soda untuk mempertahankan. Atau misalnya telurnya sedikit pun bisa dibantu dengan baking soda, baking powder. Gitu ya. Begitu ya. Jadi memang dari cara pemakaian tergantung bahan yang digunakan juga ya Chef ya. Iya. Nah itu bijak-bijak memilih ya. Nah ada pertanyaan lagi nih. Oh lumayan juga nih. Chef, maaf kalau out of topic. Bagaimana caranya biar kue yang mengandung telur jika dikukus itu tidak terlalu kecium bau amisnya? Oh gitu, gimana sih? Saya senang banget misalnya ya makan kue tapi pengennya dikukus gitu ya, pemuji katanya ya gitu. Gimana sih supaya nggak kecium baunya? Banyak sekali langkahnya. Salah satunya kita bisa menambahkan vanila. Nah, vanilla essence ya, atau misalnya menambahkan pandan gitu. Tapi ada tadi penyimpanan dari gulanya. Nah ini kan si gula ini, kalau saya tuh senang di rumah nyimpan gula itu, kalau untuk bikin kue dimasukkan vanila batang, Pak Miji. Jadi nanti gulanya itu wangi vanila. Jadi ketika kita akan membuat kue, itu otomatis akan bau amis tadi akan hilang. Banyak sekali ya kalau misalnya untuk telur bisa menambahkan vanila atau pasta mungkin ya. Nah gitu, jadi ditambahkan aromatik lain ya Chef ya, supaya bau amis telurnya kalah gitu. Nah ini terima kasih Chef. Nah Chef mau ikut out of topic. Wah ini out of topic aja ikut-ikutan ya. Ibu saya buat bolu kukus, tapi suka nempel-nempel gitu di loyangnya, padahal udah dikasih minyak. Kenapa ya itu, Chef? Ya, itu pakai paper apa? Kertas roti itu boleh disarankan. Jadi kadang tuh ibu-ibu kalau bikin bolu kukus tuh pakai cetakan agar ya, cetakan puding gitu ya. Nah gimana? Saya juga melihat ibu seperti itu. Kita bisa menggunakan baking paper. Gitu ya. Ada juga yang cupcake ya Pak Miji ya. Iya, cupcake. Yang cup yang sudah diporsi ataupun kita menggunakan kertas roti tapi dicetaknya disesuaikan dengan besar loyangnya kita gunakan. Gitu supaya tidak lengket. Dan pasti akan lengket ya udah pakai minyak, walaupun minyaknya 1 liter pun akan lengket. Ya. Bukan peruntukannya. Iya, bukan peruntukannya ya. Jadi memang masing-masing ada peruntukannya ya. Begitu. Ada nih mau ikut OOTT lagi nih. OOTT mah KPK ya. Chef. Wah, ini saya bahaya sekali hari ini. Chef, maaf out of topic ini, izin bertanya. Kalau ukuran untuk bahan-bahan di luar negeri kan menggunakan cup, tapi kalau di Indonesia menggunakan kilogram atau liter, itu untuk persamaan ukurannya bagaimana ya, Chef? Ya, itu panjang kalau misalnya lebih bicara ukurannya. Oke, saya simulasikan. Ini kalau misalnya mereka, kalau di luar, di US atau di Inggris itu mereka senangnya mereka menganggap ya, 1 cup air sama dengan 200 gram gitu ya. Atau misalnya 1/4 cup itu sama dengan 50 mili gitu. Nah, sama kayak sendok gitu ya. Kalau di kita kadang senang juga pakai sendok ya, setengah sendok makan gitu ya. Jadi memang ada measuring-nya. Nanti boleh di-share deh, mungkin boleh ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya di Gizi itu ada namanya buku SDT. Jadi standar dari pemerintah, sebenarnya pemerintah udah punya standarnya. Tapi di situ memang tidak hanya cup saja ya. Jadi ada juga dari bahan makanan juga gitu. Nanti kalau misalnya kalian ada yang
ingin untuk di-share, bisa nanti saya share buku FDT-nya. Gitu untuk mastering-nya ya. Gitu, jadi memang panjang dan banyak ya. Iya, dan ya. Ini juga nanti hubungannya dengan gizi juga ya, sama juga gitu kan. Satu gelas itu berapa gram gitu. Nah, di gizi yeah. itu kan biasanya dihitung itu satu gelas minyak kira-kira kalorinya berapa tuh. Iya, gitu. Nah, itu juga biasanya akan dihitung kalau misalnya di gizi. Makanya kita punya buku panduan, itu buku FDT itu yang nanti akan jadi panduan untuk gramasi ke perhitungan gizinya. Ukuran rumah tangga, UFT itu gramasi. Iya, nah begitu ya. Jadi mungkin nanti di share ya Bu, boleh atau mungkin? Enggak, nanti saya share di Telegramnya. Iya, boleh. Terima kasih Bu Huri. Nah ini ada yang minta chef spill resep bolu pisang panggang dong. Wah ini boleh. Oh, nanti saya share di sini, kalian tulis. Boleh. Mau kursus? Iya, dan nanti ada kursus ya. Nanti daftarnya boleh di link di bawah ini. Stay tune ya. Nah, ada lagi nih. Izin tanya, Chef. Apakah perasan air jeruk nipis bisa digunakan sebagai bahan alami pengembang kue? Terima kasih. Oh, gitu ya. Itu tidak... Apa namanya? Untuk perasan air jeruk, itu sebetulnya air asam itu untuk jenis cake yang... Mungkin bisa dikatakan betul pengembang alami ya. Yes. Kalau yang mengandung apa asam. Asam, cuka, kayak lemon, cuka gitu. Kalau kita membuat cake dengan bahannya ada coklat, coklat powder atau tepung coklat, ini bisa ditambahkan dengan susu asam. Ya. Susu asam itu dari 1 gelas, 200 ml susu ditambah 1 sendok makan air, tadi apa? Air jeruk, ataupun air cuka. Nah itu saatnya untuk membantu pengembangan tadi. Cake tadi itu bisa, tapi untuk khusus cake-nya yang menambahkan bahannya tadi tepung coklat, atau coklat powder. Nah biasanya kalau misalnya kita bikin bolu coklat, karena bolu coklat ini ya Bu Huri, kalau misalnya kita tidak menggunakan susu asam itu akan keras jadi mungkin kalau misalnya di zat yang ada ininya tuh kayak emulsifier masih. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya air perasan jeruk, air perasan lemon gitu kan yang asam-asam cuka itu bisa disebut sebagai bahan emulsifier gitu. Iya. Jadi ada namanya dari bahan tambahan makanan alami gitu kan itu namanya zat itu. Oke. Begitu nih. Nih banyak. Oh Ibu, oke yang paling bawah dulu ya buat Bu Huri dulu ya. Pertanyaan sebelumnya bentar ya. Ibu maaf izin bertanya, terkait teknik penyimpanan tadi, kalau bawang merah atau bawang putih yang sudah dihaluskan dengan menambahkan minyak dalam jumlah yang cukup banyak, lebih baik disimpan di dalam kulkas atau di suhu ruang saja ya Bu? Terima kasih. Nah untuk bawang sendiri, jadi tidak hanya berlaku untuk bawang ya, jadi untuk yang lain-lain, kan ada yang namanya pengawetan Pak, gitu kan ya. Nah si kalau misalnya di bawang yang sudah digoreng, jadi proses penggorengan dan juga dengan menggunakan minyak yang banyak itu masuk ke dalam proses pengawetan, artinya dia bisa memperpanjang masa simpan dari bumbu tersebut, dan baiknya disimpan di kulkas gitu, karena nanti itu hubungannya adalah dengan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Nah kalau misalnya di seluruh ruangan mungkin mikrobanya akan lebih banyak ketimbang di dalam suhu dingin gitu ya, di chiller gitu kan, itu akan lebih menghindari mikrobanya gitu, seperti itu. Hanya saja ingat harus menggunakan alat yang pas gitu ya, jadi jangan sampai terbuka gitu kan ya, menyatu dengan yang lain. Nanti kalau misalnya bumbunya terbuka, dia bisa jadi akan mengkontaminasi yang lain. Dan sebelum masuk ke kulkas itu wajib dingin dulu, jadi jangan sampai dia masih panas terus masukin ke kulkas, itu justru akan mempercepat proses pembusukan. Baik. Jadi harus didinginkan dulu seperti itu. Begitu ya, terima kasih Bu Huri jawabannya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya tentang teknik penyimpanan. Nah ini sesi tanya jawab, gak kerasa coyena kita sudah jadi aja ya. Iya ya. Oh tadi ada satu pertanyaan yang saya ingat, kenapa namanya colena? Nah ini sama kayak pertanyaan kenapa. Ayo ada yang tahu kan kenapa colena? Ya silakan, mungkin weh boleh speak nih, dari tadi belum ada yang on mic dan belum ada yang bicara nih, boleh share kenapa namanya colenak. Nih udah ada yang bocorin nih, tapi pengen coba dong dengar suaranya dong yang di rumah. Silakan. Ayo siapa yang mau menjawab kenapa namanya colenak nih, orang-orang Sunda nih. Izin menjawab. Tuh. Betul.
Lazim menjawab. Cuanki, terus apa lagi? Cuanki. Batagor. Iya, batagor. Itu semua adalah singkatan. Itu ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan lain ya. Tapi kita dari colenak dulu aja nih. Kayaknya kebanyakan pertanyaannya agak OOT ini. Ya, mungkin langsung aja kenapa disebut soalnya ya. Ya, karena ini singkatan ya, dicocol enak. Nah, atau apa sih kalau dicocol tuh bahasa Indonesia-nya berdiri apa ya? Pain? Dicelup ya, hampir dicelup ya. Tapi dicelup juga ya. Ya, dicocol ya, mungkin semua orang paham ya dengan kata dicocol ya. Ya, itu nah, singkatan ya, Pak Bidin. Iya, betul. Jadi nah, itu dia. Nih, tadi ada yang ini juga. Oh, ini masih boleh sesi tanya jawab kan ya, Ibu? Boleh. Ini ada yang sudah bertanya, jadi boleh dijawab ya, Saf ya? Sambil ini. Nah, ini pertanyaan tentang kertas roti tadi. Sebenarnya kertas roti itu aman dimakan gak sih, Chef? Soalnya saya beli bakpao, terus dimakan, ketelan sama kertas rotinya juga. Aduh, aman kaget ya, Wawis. Nah, itu gimana ya? Gimana nih, Chef? Sebetulnya nggak aman dimakan ya, Guri ya. Betul, sekali. Hanya memang kalau misalnya bisa dibilang kayak apa ya, andai kata tidak ada makanan di dunia ini gitu, mungkin masih bisa gitu ya. Gitu. Itu kalau udah beli bakpao tuh hati-hati ya. Iya, betul sekali. Gitu. Kecuali kalau misalnya kadang juga kayak apa seperti makanan apa sih, Guri, sekarang yang dibungkus itu Vietnam apa? Roll itu pakai itu mah rice paper. Pakai rice paper, jadi jangan salah kalau itu bisa dimakan. Yeah. Biasanya kalian bongkar isinya gitu. Iya. Yeah. Kayak misalnya kalau yang pas zaman saya itu ada permen susu, tapi ada bungkusnya. Iya. Gitu. Tapi sekarang itu dia itu pakai jelly. Yeah, jadi saya bisa langsung dimakan. Jadi karena kan permennya kan cukup lengket gitu ya. Jadi banyak yang kertasnya ke bawah. Akhirnya inovasilah produk perusahaan itu dengan memanfaatkan jelly. Mungkin itu juga bakal seperti itu mungkin Guri ya. Mungkin saya ada yang mau berinovasi gitu bisa dijadikan inovasi. Rice paper tadi atau yang lain-lain ya mungkin boleh. Cuman ya jangan keseringan makan kertas roti ya. Iya, jangan. Bahaya juga. Ini ada sedikit cerita ya Pak Mijal Abu Guri ya. Boleh, boleh. Tadi saya ada teman saya, dia itu membeli pizza yang sudah dikemas. Nah, jadi di pizza itu ada yang kotak tulisannya silica gel ya. Tapi dia taburin. Waduh. Tiganya belum berbahaya. Ya, dia makan. Yeah. Setelah dia membereskan plastiknya, ternyata tulisan do not to eat gitu ya. Ya kaget telepon saya, ini gimana saya udah makan ini. Pengawet, gak apa-apa, jadi awet muda. Waduh, jadi awet segalanya. Jadi hati-hati juga kalian, karena banyak sekali sekarangnya kayak di cookies, mungkin Guri ya, dia menambahkan. Iya, di permen juga. Permen. Pengawet jadi, yang terpisah dari bahannya ya. Tapi jadi kalian emang taburkan ya. Harus dicermati itu ya. Iya. Nah ini ada nih yang agak lebih serius lagi. Enggak, dari tadi juga serius ya pertanyaannya ya. Iya, betul. Ini katanya saya masih suka bingung, Chef, kalau di resep itu pakai garam dan gula hanya secukupnya. Nah itu gimana ya, Chef? Untuk ukuran secukupnya itu. Oke, kalau ukuran secukupnya, mungkin kalau untuk masakan sesuai selera mungkinnya berarti ya, kalau misalnya untuk masakan itu ukur. Kalau untuk di kayak kudapan ini sebetulnya penambahan garam juga untuk rasa. Jadi apa namanya bisa sesuai selera. Tapi kalau misalnya untuk di pembuatan cake atau roti itu tidak bisa dikatakan secukupnya ya. Betul-betul. Karena untuk 1 kg tepung terigu ketika kita membuat roti itu gulanya itu maksimal 80 gram. Dan garamnya itu maksimal 5 gram. Gitu ya, kalau misalnya kalian secukupnya memberikan itu akan berpengaruh kepada jadi kalau misalnya kayak masakan deh tergantung selera apakah suka manis asin atau gurih kayak gitu. Gitu mungkin secukupnya itu hanya sejumput mungkin ya atau segimana ya secukupnya ya karena kan kalau kue itu tidak bisa ditambahkan lagi ya sekarang kuenya masaknya pokoknya ditambahin gula lagi nggak bisa jadi dalam masak kue atau dunia patisserie tidak ada kata secukupnya. Iya, tidak ada. Kalau misalnya untuk masak ada mungkin. Ada, sesuai selera masing-masing. Jadi, sekarang itu kalau tambahan ya, kalau misalkan di dunia kue itu, di hotel sudah jarang menggunakan kata secukupnya. Karena kita ada standar resipi. Gimana ada standar resipi, jadi sebenarnya sudah dikalikan ke gram. Satuan yang ada. Cuman biar rasanya sama ya, iya, biar siapapun iya, yang masak iya, nanti. Masak satu, masak seribu, ya.
Begitu, terima kasih Bu Devi. Ini ada pertanyaan lucu nih. Lagi nih, Steph, Ibu. Kalau plastik sosis bagaimana? Mana ini plastik sosis? Oh ini. Nah, gimana sih plastik membungkus sosis? Biasanya kan kita kalau ada beli sosis itu ada dua kemasan nih, kemasan luarnya sama ada yang membungkus sosisnya. Nah, itu aman gak sih buat dikonsumsi? Tentu saja tidak ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk sosis itu, dia itu beda-beda. Ada yang dia itu dari plastik. Kan kalau misalnya sosis-sosis murah mah dari plastik ya dia. Iya, iya. Sosis mawar ya. Iya, nyebut nama sih. Sebut merek lagi ini. Terus ada lagi yang dari jelly. Ada juga yang memanfaatkan khusus hewan. Untuk sosis itu gitu. Makanya kalian lihat dulu. Biasanya kalau misalnya yang harganya cukup mahal, dia kalau tidak dari jelly, dia memanfaatkan khusus hewan. Dan bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari yang plastik ya jelas harus dibuka. Makanya kalian perhatikan apakah dia bisa dibuka dengan mudah. Soalnya kalau misalnya yang usus hewan itu dia sulit sekali ya dilepasnya, nempel ya, dengan daging sekali dari, ya plastik. Mungkin ini yang kemarin kalian ngebahas tamusu ya. Iya, tamusu itu dalamnya daging cincang itu enaknya ya, Pak Miji, bukan tahu lagi. Kayaknya harus coba itu, masih edit apalagi itu. Apalagi kalau kalian makan sosis so nice ya, sosis siap makan itu. Waduh, ya sebut merek itu, lagi. Sebut merek lagi ya. Sedikit, itu kan gak mungkin. Iya, gak boleh. Kayak gitu juga ya. Sosis so nice besok bayar ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi buat Ibu Huri nih. Saya pernah membaca Bu, butter dan margarin itu merupakan minyak yang terhidrogenasi. Sebenarnya apa pengaruhnya terhadap kesehatan? Sebenarnya ada pengaruhnya terhadap kesehatan tidak ya Bu? Sebenarnya kalau misalnya si butter atau misalnya si margarinnya dikonsumsi secara cukup dan misalnya secara langsung, itu sebenarnya tidak masalah ya. Tapi beda lagi dengan misalnya konsumsi yang berlebihan, tentu saja akan bermasalah. Karena dia mengandung minyak, dia mengandung minyak dan dia juga kalorinya cukup tinggi gitu. Apalagi untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, ya wah itu tidak boleh. Kan tidak boleh ya, mungkin dikurangi. Mungkin dikurangi gitu untuk penggunaan margarin. Hanya saja tadi sudah saya jelaskan, paling kalau misalnya yang bahaya itu adalah yang dipanaskan. Hanya saja kan kalau orang-orang kita masih menggunakan margarin yang dipanaskan. Iya. Yeah. Jadi mungkin resikonya akan terhindari dengan pemrosesan yang lain gitu, karena dia mengandung gizi-gizi yang lain gitu ya. Nah, jadi begitu ya tentang butter dan margarin tadi. Ini ada satu lagi terakhir mungkin ya. Melanjutkan yang tadi mungkin. Ibu, saya juga di rumah. Ya, Anda di rumah ya. Ibu, saya juga di rumah. Bawang putih dan bawang merah udah di blender lalu ditaruh di freezer. Jadi kalau mau dipakai baru diambil gitu. Itu enggak apa-apa ya? Sebenarnya tidak masalah, cuman memang ada jangka simpannya juga ya. Jadi kalau misalnya si bawangnya sudah terlalu, jadi kayak ada bau apek. Biasanya kalau ditambahin minyak, itu suka ada bau tengik, betul tidak? Betul. Jadi suka ada bau tengiknya gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah ada bau tengiknya, baiknya itu tidak dikonsumsi dulu gitu. Karena nanti akan berpengaruh terhadap rasa masakan. Jadi kalau misalnya bawang-bawangan ini kan sebenarnya lebih ke bumbu ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu lama gitu kan, rasanya juga akan aneh jadinya ya. Iya, betul sekali. Makanya kalau misalnya untuk chef itu pasti dia menyarankan untuk bawang-bawangnya itu yang memang segar. Beda lagi dengan memang yang ibu-ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu karir gitu ya. Iya. Kadang-kadang selalu sibuk, jadi nyata udah aja lah dipotongin dulu katanya gitu ya. Gitu seperti itu. Baik, seperti itu ya. Semoga pertanyaan OOT tadi terjawab semua dan kalian puas dengan jawabannya ya. Oke, balik ke topik. Kita sudah menyelesaikan 3 kudapan untuk hari ini. Ada apa aja, Chef? Silakan mungkin di hari ini dipresentasikan. Kami sudah men-share ya, Pak Miji dan Bu Huri, bagaimana cara pembuatan gitu ya. Pertama ada semar mendem ya. Yang kedua ada talam jagung. Lalu ada kue tape. Selenang gitu ya. Nah, ini untuk semar mendem ini, betul tadi banyak yang bertanya apakah bisa diinovasikan, dalamnya bisa ikan tuna atau itu bisa, tentu saja. Tapi kalau misalnya kudapannya dijadikan sebagai oleh-oleh khas atau dari tempat tersebut ya, Pak, yeah, bisa kita kreasikan. Misalnya tergantung dengan pangan lokal yang didapat di daerah tersebut gitu. Kalau misalnya kalian tadi ikan yang dimudahnya boleh
apa namanya ditambahkan dengan ikan untuk isiannya gitu. Nah ini untuk semar mendem tadi satu porsi semar mendem ini berapa kalori kira-kira mungkin ya? Kalau misalnya satu porsi paling juga di bawah 100 ya. Di bawah karena 100 kan memang ya. Kalau misalnya menghitung kalori kita tidak bisa menekan-nekan gitu kan. Jadi perlu menghitung dimulai dari resepnya. Jadi kemungkinan dalam satu resep makanya tadi perlu yang namanya gramasi. Gitu. Yeah. Gramannya harus pasti dulu berapa gram baru bisa kita hitung nilai gizinya. Iya. Oke, nah selanjutnya tadi yang kedua, kita sudah membuat talam jagung ya. Talam jagung ini banyak sekali inovasi dari talam kue talam ini. Kalau misalnya kita warnanya mungkin lebih cantik lagi kalau di pakai ubi ungu ya, Pak Biji ya. Lebih cantik lagi warnanya ungu. Lagian ubi ungu ini antioksidan juga ya, berarti bagus makanya talam ini bisa dikreasikan. Karena resep penggantinya pengen rasa durian nih, itu boleh tadi resep si jagungnya diganti dengan durian. Itu bisa. Sesuai takaran ya, Chef? Itu sesuai dengan takaran. Tadi, kalau misalnya tadi kan jagungnya menggunakan jagung yang ketan itu ya, itu gimana sih kita bisa gunakan setengahnya dari resep yang ini? Ya, karena dia kandungan airnya sedikit. Nah, yang terakhir adalah colenak atau dicocol enak. Khas tanah Parahyangan Pak Mizi ya. Ini merupakan makanan khas gitu ya, mungkin di sini ada yang orang Bandung, boleh kalian membuat kemasan colenak ini sehingga menjadi makanan khas Kota Bandung dan menjadi oleh-oleh gitu ya untuk mereka yang berkunjung ke Kota Bandung. Karena di Kota Bandung ini ketika ditanya makan khas kita bingung jawab karena semua ada gitu. Betul. Dan semua enak gitu ya misalnya. Makanya mungkin kita bisa mengkerucutkannya kalau misalnya colenak ini kayaknya cocok deh untuk makanan khas Kota, tapi tadi ya karena yang namanya makanan tradisional susah juga untuk tahan. Kalau dibawa terbang 2 hari 3 hari itu nggak mungkin juga ya Pak Michi ya. Perlu kita pikirkan. Ini merupakan colenak. Kudapan ini bisa disajikan sebagai kudapan sore mungkin ya Bu Huri ya. Betul, dengan sekali. Ini dengan teh mungkin ya, atau dengan bandrek nih cocok ya. Iya betul. Dengan bandrek juga cocok. Tadi nanti akan ada ini ya mungkin materi minuman ya. Iya benar. Mungkin nanti kan akan belajar minuman. Semakin komplit nih kalian ya, luar biasa sekali. Baik mungkin ini aja Kak Michi yang bisa. Kami sharekan ke kalian mengenai 3 kudapan Nusantara ini. Baik, terima kasih banyak Chef Radhika atas ilmu yang sangat banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Begitu juga dengan Bu Huri, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Banyak juga ilmu di luar semar mendem talam ubi dan juga colenak ini ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depan begitu. Nah, selanjutnya bagaimana Bu Devi? Selempar ini. Muncul ya, oke. Ya, ada Bu Dewi. Ibu mungkin akan ada tambahan atau seperti apa, Ibu? Nanti Bu Huri akan menyampaikan beberapa informasi. Kita ke Bu Dewi dulu ya, kalau Bu Dewi ada. Oke, untuk mahasiswa boleh on cam dulu karena kita sudah ada di penghujung acara perkuliahan. Ada di ujung perkuliahan, boleh on cam dulu semuanya. Oh, jangan-jangan ada yang masak talam buat buka puasa nanti nih. Kayaknya. Jangan dulu ya, kita foto dulu ya. Oke. Harus join dulu sampai akhir. Sudah? Ibu maaf kamera saya oke. Yang bisa yang memungkinkan on cam kita on cam dulu ya. Oke, luar biasa ya hari ini. Oh, kemarin yang gastronomi masakan kemarin itu identiknya orange ya, Sekarang kuning. Sekarang kuning. Besok mungkin coklat ya. Iya, jadi warnanya senada. Senada gitu. Nanti minuman dominasi coklat kemerahan mungkin ya. Oke. Sudah? Oke, nanti di akhir kita sesi foto dulu ya. Foto bersama dulu. Oke, mungkin kolom chatnya boleh di close aja biar kelihatan. Kita pengen lihat semua wajah-wajah cantik dan gantengnya mana. No, itu Bu Sandy tuh yang tadi nanya. Ada Sandy. Ada Ipkon. Yang mana Ipkon? Ipkon tuh mana? Itu biru. Ada. Oke. Oke, sebelum itu kita ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa yang ada di sini ya, yang sudah membantu. Ada Zahra dan juga Nita.
yang berkesempatan punya experience ya Bu. Iya. Masak langsung gitu, sama di rumah beda ya. Betul. Oke. Baik, mungkin Bu Dewi hanya menyimak. Jadi kalau dari Bu Ratika masih ada tambahan? Cukup udah cukup. Kata permisi. Cukup sekali Bu. Cukup sekali. dari Bu Huri kan nggak ada tambahan mungkin? Iya, mungkin saya menambahkan ini apa sih pengumuman saja ini untuk administrasi. Saya kan sudah lagi rekening ya, nomor rekening. Aduh. Waduh. Karena kan memang kita mendapatkan dana gitu ya. Iya. Kita mendapatkan dana ganti gitu, entah itu untuk kuota boleh atau kalian mau masuk. Bisa gitu kan ya. Nanti akan ditransfer 200 ditransfer bakal kali. Nah, untuk yang nomor rekeningnya tidak ada itu akan kami transfer dengan menggunakan WESEL gitu. Nah, WESEL-nya itu dikirimkannya itu dengan alamat yang sudah tertera di sebelumnya gitu. Nah, tadi di Telegram saya sudah share ada beberapa orang yang belum lengkap, tidak ada alamat dan tidak ada nomor rekening gitu, sehingga kami memerlukan data itu gitu ya untuk pengiriman sertifikat, atau misalnya andai kata si rekeningnya itu tidak ada sesuai dengan WPMMI gitu, jadi akan kami kirim menggunakan alamat yang tertera gitu, seperti itu ya. Lalu di sisi lain untuk sertifikat seperti apa Bu Devi? Saya ditembak. Oh iya, ditembak. Oke, untuk sertifikat karena kan kemarin pernah ada pendataan alamat ya. Betul. Karena awalnya memang diharuskan untuk dikirimkan dan wajib dipastikan sampai ke rumah masing-masing ya. Jadi tidak disampaikan kepada universitas atau fakultas gitu, tidak. Wajib dipastikan sampai ke rumah masing-masing. Ya, luar biasa tidak? harus ngirim ke 300 sekian. Tapi it's okay, itu mah sudah jadi tanggung jawabnya kita bersama ya. Betul. Yeah. Tapi mungkin untuk kalau nanti ada kendala pengiriman dan sebagainya, tapi semuanya insya Allah dikirimkan. Kalau misalkan ada kendala pengiriman, kita akan sediakan e-sertifikatnya. Ya, betul. Gitu. Sertifikatnya. Jadi mungkin kalau ada yang butuh cepat, bisa hari itu juga. Nanti akan diupload di Drive gitu, ya. Gitu. Jadi ya, alternatifnya itu karena kita dari awal semuanya serba backup data. Sepada nggak bisa kita backup Google Drive, ini nggak bisa gitu lah. Karena ya, ini juga iya ya, betul gitu ya. Keterbatasan. Jadi kita semuanya serba di backup gitu ya. Betul. Jadi yang nanti ada tolong dicek Telegramnya, ada beberapa orang yang memang tidak ada nomor rekening dan juga alamatnya ya. Harap chat saya di Telegram gitu. Jadi biar nanti bisa mendapatkan uang ininya ya, uang praktikumnya gitu ya. Jadi bisa ketransfer uang praktikumnya ke rekening kalian gitu ya. Lumayan ya, itu hak kalian ya. Jadi betul, pastikan diisi dengan benar datanya. Iya, nanti jangan sampai nyasar ya itu yang WESEL. Aduh. Wah, sayang, kalau nyasar kesiapan nanti. Sayang juga itu. Iya, betul. Oke, begitu mungkin selanjutnya kita sesi foto bersama ya. Seperti biasa di akhir ini ada total berapa slide ini? 9 ya, ada berapa? Ada 9 slide ya. Ada 9 slide, jadi pastikan gaya kalian konsisten dari awal sampai akhir karena kalian tidak tahu ada di slide mana kan? Nah, pastikan konsisten. Sebelum itu kita undang juga mahasiswa yang sudah membantu Chef Ratika di sini. Mbak Zahra dan Nita, silakan join. Bisa kameranya bisa diatur. Oh, baik. Supaya bisa ya, bersama ya. Nanti siapa ini yang kasih instruksi? Oh, Bu Devi biasa. Oke, boleh. Yuk, mari. Ini ya, kamera depan ya. Oke, slide pertama. Mari kita berfoto. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Tahan. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Sebentar. Oke, selanjutnya. Siap. Tahan. Selanjutnya. Mantap. Lagi. Selanjutnya. Oke. Terakhir. Oke, karena kita tahu ada di slide mana ya. Jadi kita pas duluan. Oke.
Terima kasih ya sekali lagi kami ucapkan kepada Chef Pratika. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Semoga ilmu kita yang kita berikan hari ini bermanfaat ya, apalagi nanti di dunia kerja gitu kan ya. Baik, terima kasih juga pada mahasiswa yang sudah membantu, juga tim teknis yang sudah membantu perjalanan perkuliahan kita hari ini ya. Sampai jumpa di hari Senin berarti ya, masih ada hari Senin dan untuk topiknya nanti kan saja hari Senin. Oke. Okay. Dari mahasiswa masih ada yang mau disampaikan? Oh iya, silakan. Itu. Gimana? Cukup? Ya ada yang oke. Okay. Oke, okay, cukup. Baik, terima kasih mungkin di apa itu? Maaf, apa itu? Pray itu. Oh, oke. Okay. Sudah dimaafkan mungkin ya Bu ya? Iya, ya, ya, sudah dimaafkan semua. Oh, pas saya keluar. Kita cek dulu ya. Terkeluar ya. Dimaafin sih Mas. Iya, enggak masalah ya. Karena masih ada sesi-sesi foto yang lain ya. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin seperti itu saja ya untuk pertemuan perkuliahan kita kali ini. Silakan untuk praktikal report gimana ya? Praktikal report sama dikirimkan jam 10. Lagi besok ya. Jadi dan nanti hasil foto produknya boleh di-share. Nanti kita share di Telegram. Oke? Okay? Hasil foto produknya. Siapa tahu mau update status. Iya, betul sekali. Ya. Baik. Anak-anak muda ya. Iya. Kita muda, Bu. Tenang. Oh, masih muda. Oh iya. Oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa tadi ya untuk praktika report dan lain-lain juga apa yang sudah disampaikan Buri, jangan lupa untuk melengkapi datanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Mohon maaf apabila selama perkuliahan terdapat banyak kekurangan. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu Bapak. Kan efeknya bagus. Ada semuanya. Kita juga di diamin. Hmm? Sahabat.